Cek, cek satu. Mana, mana? Cek satu, dua, tiga. Kecamatan kelurahan kan banyak oh, jadi sapi ya. Pak Yusuf ada di sini. Iya. Oh, Puspaga ini dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dikenal dengan nama Puspaga Semanggi Kota Surabaya. Puspaga Semanggi berlokasi di Gedung Exyola lantai 2, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai dengan 3 Surabaya. Layanan Puspaga Semanggi beroperasi hari Senin hingga Jumat. Puspaga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan keluarga, kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk pengasuhan, perlindungan, dan pencegahan terhadap stunting. Agar terciptanya kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkembang kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, gizi buruk, dan pengantaran. Puspaga Semanggi Kota Surabaya, gotoroyong mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi Surabaya maju. PPA adalah layanan sahabat perempuan dan anak yang memberikan layanan penerimaan aduan, pengelolaan kasus, penjangkauan korban, pendampingan korban, mediasi, serta penempatan korban di rumah aman. Ini juga kami mendapat laporan dari warga terkait KDRT, mohon arahan. Bisa ditindaklanjuti Mbak Ria, terjunkan tim 2 orang untuk datang ke lokasi yang bersangkutan. Siap. Layanan hotline PPA DP3A PBKB memiliki beberapa kanal pengaduan diantaranya melalui telepon, WhatsApp, surat masuk atau elektronik, command center 112, serta pengaduan langsung. Nah, sahabat perempuan dan anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan pada perempuan dan anak,
dapat mengadukan pada layanan hotline PPTP2A, DP3A, PPKB Kota Surabaya melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 081-1334-5303. Layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis, dan pelapor akan dijamin kerahasiaannya. PPA Kota Surabaya, gotong royong mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Surabaya maju. Masih bisa bermain dan tertawa. Beginilah kami. Banyak cerita. Di keheningan mampu kami masih bisa bermain dan tertawa. Banyak cerita yang tak mampu terucap dengan bibir ini. Sekarang terbuka jalan bagi kami, bagaimana kami bisa berbagi cerita. Inilah cerita kami dari hati, mata, dan lensa ini. Defable is able. Beginilah kami. Di keheningan, kami masih bisa bermain dan tertawa. Banyak cerita yang tak mampu terucap dengan bibir ini. Sekarang, terbuka jalan bagi kami. Bagaimana kami bisa berbagi cerita? Inilah cerita kami dari hati, mata, dan lensa ini. Defable is able. Beginilah kami. Di keheningan, kami masih bisa bermain dan tertawa. Banyak cerita yang tak mampu terucap dengan bibir ini. Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Pusat Pembelajaran Keluarga atau disingkat PUSPAGA. PUSPAGA ini dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dikenal dengan nama PUSPAGA Semanggi Kota Surabaya. PUSPAGA Semanggi berlokasi di Gedung Exyola lantai 2, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai dengan 3 Surabaya. Layanan PUSPAGA Semanggi beroperasi hari Senin hingga Jumat. PUSPAGA berfungsi untuk meningkatkan kemampuan keluarga, kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk pengasuhan, perlindungan, dan pencegahan terhadap stunting.
agar terciptanya kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, gizi buruk, dan pengantaran. Puspaga Semanggi Kota Surabaya, gotoroyong mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Surabaya maju. Saya Zamil Radi sebagai pendamping di Dinas Sosial Kota Surabaya. Jadi beginilah kami. Di keheningan kami masih bisa bermain dan tertawa. Banyak cerita yang tak mampu. Beginilah kami. Di keheningan kami masih bisa bermain dan tertawa. Banyak cerita yang tak mampu terucap dengan bibir ini. Sekarang terbuka jalan bagi kami, bagaimana kami bisa berbagi cerita. Inilah cerita kami dari hati, mata, dan lensa ini. Defable is able. Beginilah kami. Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Pusat Pembelajaran Keluarga atau disingkat PUSPAGA. PUSPAGA ini dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dikenal dengan nama PUSPAGA Semanggi Kota Surabaya. PUSPAGA Semanggi berlokasi di Gedung Exiola lantai 2, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai dengan 3 Surabaya. Layanan PUSPAGA Semanggi beroperasi hari Senin hingga Jumat. PUSPAGA berfungsi untuk meningkatkan kemampuan keluarga, kapasitas orang tua. Bunda PAUD sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Profesor Dr. Budianto MPD, Guru Besar Inklusi sekaligus Dosen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya, Kepala DP3 APPKB Kota Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ibu Boni Dewayanti, Sarjana Psikologi, beliau adalah ibunda dari Muhammad Aden Hadi, anak hebat penyandang autis, sekarang menjadi mahasiswa semester 6 Tata Boga Universitas Negeri Surabaya, entrepreneur di usaha kebab
susu kurma dan kopi, serta juara kompetisi inovasi bisnis mahasiswa yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek tahun 2020. Para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan jenjang PAUD SD, SMP, LKP, PKBM, LKP beserta istri, pengawas SD dan SMP serta penilik PAUD Dikmas beserta istri, Pokja Pendidikan Inklusi, para relawan PKBM dan Satgas PPA, penyuluh KB Kota Surabaya, para orang tua yang tergabung dalam Forgesi, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Surabaya, Advokasi Sadar Autis atau ASA, Forum Peduli Autis Jawa Timur, para komite sekolah dan paguyuban kelas, ibu-ibu, ketua dan pengurus tim penggerak PKK, bunda-bunda PAUD, dan Pokja Bunda PAUD Kota, Kecamatan dan Kelurahan Sekota Surabaya, kader Surabaya Hebat, dan seluruh peserta talkshow ketahanan keluarga yang mengikuti secara daring pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita dimudahkan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama akan kita sapa Ibu Rini Indriani, Sarjana Farmasi Apoteker RI Cahyadi. Beliau Bunda PAUD sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selanjutnya yang kedua Bapak Profesor Dr. Budianto MPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Beliau adalah Guru Besar Inklusi sekaligus Dosen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. Kemudian ada Ibu Boni Dewayanti, Sarjana Psikologi. Selamat pagi Ibu Boni. Sehat ya Ibu? Pagi, alhamdulillah. Beliau ibunda dari Muhammad Aden Hadi, putra hebat penyandang autis yang sekarang menjadi mahasiswa semester 6 Tata Boga Universitas Negeri Surabaya, yang juga juara kompetisi inovasi bisnis mahasiswa yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek tahun 2020, dan juga seorang entrepreneur di usaha kebab, susu, kurma, dan kopi. Kemudian ada Bapak Tommy Ardianto, APSOS MSI, Kepala DP3 APPKB Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Tommy. Dan yang terakhir ada Bapak Insinyur Yusuf Masruh MM, beliau Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Yusuf. Matur nuwun para narasumber yang telah hadir pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tanggal 2 April 2022 diperingati sebagai World Autism Awareness Day atau Hari Peduli Autis Internasional. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Berkaitan dengan istilah disabilitas, penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunadaksa, tunanetra, atau tunarungu. Setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Misalnya anak dengan gangguan autisme, intelektualnya yang terhambat, ADHD, dan juga lambat belajar. Orang tua yang memiliki anak dengan kondisi dilahirkan dan didiagnosis mengalami keistimewaan, mungkin ada yang merasa kaget dan sedih yang berkepanjangan. Ketika orang tua diharapkan pada kenyataan yang tidak diharapkan, secara disadari atau tidak, orang tua akan berusaha menyangkal kondisi itu. Selain itu, orang tua juga bisa mewujudkan kedukaan tersebut berupa perasaan sedih, marah, emosi, dan melampiaskan kepada dirinya sendiri atau orang sekitar yang terdekat. Bagaimana pengalaman orang tua dan kerabat dekat yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Apakah lingkungan sekitar membantu ataukah mereka harus menjalaninya sendirian dengan berat?
Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung saja memulai acara Ngobras Puspaga. Ngobrol asik bareng Puspaga kita pada hari ini. Baik, yang pertama Profesor Budi, Bapak Assalamualaikum. Bapak selaku guru besar di jurusan pendidikan luar biasa UNESA, nggih Pak. Bagaimana pengertian ABK itu sendiri, Pak? Serta faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan anak masuk dalam kategori tersebut? Monggo. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat pada agenda ini. Langsung pada materi, pengertian ABK. Di Indonesia ada dua istilah besar, yaitu anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Ini ada perbedaan perspektif. Disabilitas perspektifnya adalah wawasan secara umum, sedangkan anak berkebutuhan khusus perspektifnya adalah pendidikan. Disabilitas secara konkret sudah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, di mana deskripsi dari disabilitas itu ada 4 jenis, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas disabilitas mental, dan disabilitas sensori. Ada kelompoknya ini. Sedangkan anak berkebutuhan khusus itu berangkat dari perspektif pendidikan yang dicanangkan di Salamanca 1994, kota kecil di Spanyol, yang pada waktu itu International Conference diikuti 145 negara lebih di dunia, Kementerian Pendidikan di dunia, lalu menyatakan tentang pendidikan ke depan itu arahnya inclusion. Dalam konteks pendidikan, maka kita tidak melihat dari aspek disability-nya, dis-nya, namun what need, apa yang diperlukan untuk pendidikan. Maka lalu dimunculkan sebutan special need education. Jadi siapapun yang untuk keperluan pendidikan membutuhkan layanan khusus masuk kategori berkebutuhan khusus. Lalu di Indonesia sudah meratifikasi 1998, meratifikasi lalu uji coba dan seterusnya. Lalu di Indonesia penyebutannya menjadi ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi ranah konsepnya berbeda. Perbedaan secara konkret antara disabilitas dengan penyebutan anak berkebutuhan khusus, kalau anak berkebutuhan khusus, termasuk anak yang mempunyai kecerdasan istimewa, bakat istimewa, itu membutuhkan layanan pendidikan khusus. Maka dia masuk kategori berkebutuhan khusus. Sedangkan batasan disability adalah dis. Jadi yang ini tidak masuk. Namun secara umum sama, namun perspektif lihatnya itu. Ini pengertiannya. Kalau penyebabnya ada dua. Bisa dari faktor internal, bisa dari faktor eksternal. Ini dari lihat penyebabnya. Faktor internal bisa dari mulai pranikah persiapan, kesiapan untuk masuk ke dunia pernikahan, dan seterusnya. Sampai dengan bagaimana kondisi herediter, pembawaan. Sedangkan kalau faktor eksternal adalah faktor yang di luar dari dirinya, yang masuk pada dirinya. Termasuk misalnya virus, penyalahgunaan obat, ibu ini yang paham betul terkait dengan ini, penyalahgunaan obat dan seterusnya, ini juga menjadi indikasi penyebab anak menjadi disability atau berkebutuhan khusus. Namun kalau dilihat dari saat kejadiannya, ada tiga, disebut prenatal atau sebelum kelahiran, jadi gabungan dari buat ini, lalu pada saat kelahiran, dan pasca kelahiran. Ada kondisi ekstrem misalnya yang pasca, saya pernah jumpai di Malang, di waktu di SD sampai dengan kelas 5 itu selalu juara kelas. Tetapi begitu kecelakaan terjadi di kepala, lalu dia menjadi mental retardation. Ini contoh konkret yang pasca. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Untuk autisme sendiri, arti dari kata autisme dan ciri-cirinya bagaimana, Prof. Budi? Oke, nah salah satu bagian dari disabilitas atau berkebutuhan khusus tadi adalah autis. Autis kalau konsep teorinya sebenarnya sudah berangkat, sudah pertama ditemukan 1924, lalu 1947 dipertajam lagi,
tapi melihatnya itu masih sebagai exceptional. Lalu di akhir-akhir ini yang kita pakai sebagai rujukan adalah diagnose dari statistik AMD yang menyatakan autis spectrum disorder. Sebelumnya autis itu dianggap sebagai sesuatu penyimpangan tertentu yang mengakibatkan adanya gangguan komunikasi, interaksi, perilaku mengulang, pemrosesan informasi dalam konteks itu. Jadi lalu di AMD itu dari Amerika itu ditetapkan bahwa menjadi penyebutannya autis spectrum disorder. Artinya itu sebuah spektrum gangguan di mental. Kalau sebelumnya autis dilihat ada macam-macam jenisnya. Ada Asperger, PDD, Rett syndrome dan sebagainya. Setelah DSM-5 ini disatukan tidak melihatnya cukup satu yaitu autis spectrum disorder. Namun pada akhir-akhir ini perkembangannya menjadi ada perkembangan baru di Eropa. Di Eropa sudah tidak melihat lagi autis sebagai disabled, tetapi dilihat sebagai sebuah kondisi. Lalu menyebutnya autis spectrum condition, bukan autis spectrum disorder. Ini, kalau dari istilah katanya, autis itu berasal dari kata autos, dari bahasa Yunani, yang artinya itu hidup sendiri. Artinya dia nyaman pada dirinya sendiri, yang menjadi hambatannya pada 3-4 aspek tadi. Seperti itu untuk autis. Baik, kita sudah mengerti sedikit banyak Pak Prof. Budi, untuk autis itu seperti apa. Karena selama ini mungkin banyak masyarakat juga yang belum paham autis yang sebenarnya itu apa dan seperti apa. Baik, kita sekarang beralih kepada Ibu Wali Kota kita tercinta, Bu Rini Eri Cahyadi. Ibu mohon izin, Bu Rini sebagai wanita nomor satu di Surabaya yang kiprahnya luar biasa dengan segudang kesibukan Ibu. Apa pendapat Ibu terhadap anak berkebutuhan khusus? Oke, saya boleh menyapa dulu? Monggo Ibu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terutama ini kayaknya banyak pesertanya Ibu-ibu ya. Yang luar biasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran sampai nanti Lebaran ya. Amin, amin, Allahumma amin. Tetap semangat untuk beraktivitas. Baik, ini luar biasa nih Prof. Budi, saya baru paham nih ternyata ABK itu kompleks ya, bukan hanya tunanetra dan lain-lain, tetapi ada beberapa apa kriteria begitu. Kalau menurut saya, anak-anak ABK ini adalah anak-anak yang luar biasa ya, anak-anak yang spesial, di mana mereka mempunyai karakter khusus yang pada umumnya ada ketidakmampuan secara mental, emosi, kemudian secara fisik ya. Tetapi ya, mereka tentunya membutuhkan perhatian yang lebih ya. Saya yakin anak-anak spesial ini diberikan kepada orang-orang tua yang luar biasa juga. Orang tua yang tentunya lebih spesial gitu ya. Karena memang ini bukan sesuatu yang mudah ketika orang tua menerima anak-anak spesial ini. Tetapi saya yakin bahwa Allah itu sudah memberikan porsinya masing-masing yang insya Allah tidak mungkin salah gitu. Tapi menurut saya ABK ini adalah anak-anak spesial, anak-anak yang luar biasa dengan keterbatasannya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya. Baik, terima kasih Bu Rini. Kemudian Bu Boni, ibunda dari Ananda Aden, ya Ibu. Bagaimana cerita awal Ibu mengetahui bahwa Ananda adalah seorang anak berkebutuhan khusus? Silakan. Sebelumnya saya minta izin dulu untuk apa berterima kasih kepada pemerintah Surabaya. Saya sebutkan satu-satu ya Ibu, terutama Ibu ya. Ini kemarin kita dikasih kesempatan untuk hearing ya. Diberi kesempatan orang tua autis itu dikasih kesempatan hearing, kita didengarkan gitu, itu Masya Allah. Seumur hidup saya Bu, baru ini pejabat yang mau mendengarkan kami Bu, matur nuwun sangat. Dan mudah-mudahan program yang Ibu canangkan hari ini untuk pelayanan holistik berjalan lancar. Amin. Insya Allah. Amin. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Budi juga. Nah, ini
mewakili Universitas Negeri Surabaya. Yeah. Kalau kemarin itu saya dengar-dengar hanya 16 universitas di Indonesia dari ratusan universitas yang mau menerima anak-anak disabilitas. Barokah ya, Bapak. Barokah Bapak. Nggih, matur nuwun sangat. Dan terima kasih kepada Pak Yusuf, Kadiknas Surabaya. Nah, dulu tahun 2016, Pak, kami pindah. Dulu merantau, kami pindah ke sini. Begitu bahagianya kami, bersyukur anak kami diterima di SMK 8 Surabaya tanpa biaya. GPK-nya alhamdulillah optimal. Kemudian satpamnya juga sepertinya dipilihkan untuk, kan pertama kali kita datang ya, terus anak datang, itu dipilihkan yang ramah disabilitas, Masya Allah waktu itu. Tapi sayang Pak, habis itu dipindah. Jadi ya mungkin jadi pertimbangan, mudah-mudahan tetap layanannya. Jadi bayar tapi tambah turun itu Pak. Matur nuwun sangat Bapak. Terus kemudian terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya yang memberikan kesempatan Mas Aden untuk ikut pelatihan kopi. Ada temannya Mas Aden Tunan Rungu mau ikut pelatihan salon, itu kesusahan. Tapi tahun ini Mas Aden ikut kok boleh. Alhamdulillah, jadi ada Surabaya Ramah Disabilitas mulai kelihatan. Terus kemudian dikasih kesempatan presentasi di depan masyarakat umum, sehingga saya pikir, Masya Allah, masyarakat juga tahu autis, yang autis juga diberi kesempatan untuk berkiprah yang sama. Kemudian terima kasih kepada Ketua Dharma Wanita. Ya, beliau juga mendampingi Mas Aden selama beberapa tahun ini. Oh iya, satu lagi Bu, ya boleh. Hal sepertinya kecil, tapi itu membawa, lama-lama kita lakukan, lama-lama membawa dampak yang besar. Demikian, terima kasih saya, Pupung belum lupa itu. Kemudian kita flashback 23 tahun yang lalu, ketika itu Mas Aden lahir normal, sempat digeprek gitu sama ayahnya. Nangis ya? Reaksi, berarti kan nggak tuli ya. Tapi setelah setahun lebih, kok nggak bisa ini, nggak bisa bicara. Terus anaknya kan ganteng. Waktu itu saya di Denpasar, kerja di National Plus, jadi kadang-kadang dibawa sama bule-bule, Bu. Enggak kalah ganteng Mas Aden juga sama bule-bule. Tapi dibawa kemana-mana, dipegang orang sini, mau. Dipegang yang satu, guru yang satu mau, dibawa orang tua mau. Jadi dia tuh, menurut orang-orang, ini pinter banget ya, enggak nangis. Padahal itu kekurangan. Karena enggak tahu ini mamanya siapa. Mamanya saya itu enggak tahu, dia dibawa siapa aja mau gitu. Itu satu. Kemudian Mas Aden enggak berhenti-berhentinya lari, hiper. Kadang naik-naik, sempat saya itu kalau susah tidur, jadi saya ada waktu khusus untuk menidurkan dia. Terus kemudian sepeda itu enggak dinaikin, Bu. Dibalik, diputer-puter, dilihat muternya, ya kan? Terus dipanggil enggak noleh. Tapi kalau ada suara TV, cetek gitu, lari jauh datang, dia lari, joget-joget. Itu kan gak tuli. Ya. Nah, dari situ itu tanda-tanda. Dari situ, Bu Mulia, awalnya. Ibu Pirso ya, Bu? Iya, terus curiganya. Umur berapa itu, Bu? Mulai paham anak ini kok ada sesuatu begitu? Setahun, Ibu. Setahun baru karena tahu. Karena bisa telat bicara itu tadi. Karena 10 bulan Mas Aden udah bisa jalan. Luar biasa kan, Bu? Ya. 10 karena hipernya itu. Ya. Motoriknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ganteng, Pak. Enggak ketahuan. Iya. Karena anak-anak begini ini diberi. Kelihatan enggak fokus gitu aja. Iya. Iya. Kadang ibu merasa wajar karena anak-anak usia segitu memang lari-lari. Iya. Ya kan? Iya, memang betul. Aktif ya anak-anak usia segitu gitu. Sehingga mungkin orang tua ya itu tidak bisa melihat secara fisik ya. Iya. Karena fisiknya bagus ya. Kalau dikeloni, Bu. Bangun-bangun tuh langsung di ujung ini.
di pojokan atau di kolong, dia mesti berpisah dari kami. Enggak mau di kolong. Dengan dunianya sendiri. Iya, sendiri. Ya. Iya. Kemudian bagaimana perasaan ibu dan keluarga saat itu? Jadi waktu apa namanya ada kelainan tadi ya yang aneh gitu. Terus kita baca-baca, kemudian saya jadi guru itu ditanyain, "Miss, ini autis seperti ini." Jadi saya ditanya sama orang tua tuh terus, "Mas tak baca lah. Kok mirip anakku ya?" gitu. Saya malah takut sendiri waktu itu. Terus saya cerita sama ayah. "Ah, kok kayak gini, kok kayak mirip agen ya waktu itu." Oh, ciri-cirinya. Iya, ya. Jadi dari orang tua konsultasi ke saya kan. Psikolog, tapi psikolog baru-baru kan gitu. Jadi waktu zaman autis kan belum begitu merebak ya, belum banyak. Jadi saya pun walaupun sarjana psikologi belum paham juga waktu itu tahun 98 itu. Nah, terus habis itu jadi kita bawa ke Surabaya karena di kota Denpasar kan minim ya dibandingkan Surabaya. Terus menyatakan autis, ya tentunya sedih, tapi karena udah kelihatan nih ciri-cirinya, kita berusaha realistis. Kalau itu dari saya, ya tentu saja sedih. Terus kemudian kalau dari ayah itu sedih, menerima, tapi malu. Jadi waktu saya ayah bilang sama anak-anak buahnya, sama teman-temannya, sama tetangga itu dibilang mamanya sekolah gitu. Terus sampai SMP nggak mau bawa anak saya keluar. Jadi ya saya terus yang bawa kemana-mana gitu. Ya karena setelah 2 tahun terapi, kalau awal-awal masih gitu ya, karena ayah juga support dari fasilitas ya. Jadi ayah punya ini loh, cita-cita, bukan diharapan. 2 tahun habis diintervensi, udah pas pakai obat, pas ke terapi sing ape. 2 tahun insya Allah sembuh. Nah, bojoku balik ya, gitu ya istilahnya. Ternyata enggak seperti itu, Bu. Jadinya, nah 2 tahun tuh mulai kita konflik-konflik. Karena ayah sudah merasa jadi ayah yang baik ya, Bu. Sementara saya, ya kok kemajuan ini baik kan gitu. Tempat saya waktu 2 tahun tuh pada titik terendah sebagai seorang wanita ya. Jadi rasanya disalah-salahin Pak waktu itu. Kemudian di apa ya, dibilang Pak Becus lah yang seperti itu kan. Ya itu terus konfliknya ketika anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan seperti itu. Ya tapi terus berdoa ya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah pantaskan saya untuk mendampingi suami saya, dan bukalah hati suami saya, lembutkanlah hatinya untuk mau menerima anak saya. Ya, alhamdulillah ketika SMP, ayah sudah mulai berubah, jadi lama ya Bu, prosesnya untuk menerima itu. Ayah mau membawa, soalnya gimana enggak, saya enggak nyalain ayah, ya udah capek, terus anaknya kan perilakunya kadang ngambil nyaut, minumnya orang ya, terus piringnya itu sisa saus tomat dijilat kayak gitu ya kan. Terus ya apa usul diajak sholat gitu, terus orang dilewatin nggak tahu kepala itu pegang ya. Tidak bisa diprediksi ya, nah, ya. Itu iya betul, udah di terapi bener-bener udah disiapin, ngemut mic di masjid kayak gitu. Terus, itu saya bilang sama Mas Adin tadi, maaf ya Mas, nanti kalau Mama cerita Mas Adin ya. Terus sekarang Mas Adin udah pinter saya gitu. Akhirnya SMP ayah mau, ya itu pertama kali saya ingat sholat Jumat di kita berkumpul di Denpasar, terus begitu pulang sholat Jumat wajah ayah udah berbeda. Oh no, ya sudah lah Pak, terima kasih ya sudah ngajak. Jadi kalau masalah ayah yang kurang peduli mungkin pada awalnya, sebagai ibu pesan saya ya banyak-banyak berdoa, kita mohon dipantaskan supaya untuk menjadi ibu yang baik, kemudian mudah-mudahan ayah bukakan pintu hatinya. Dan itu bisa membalikkan ayah. Tapi rahasia umum Bu, begitu kalau ayah-ayah mah maaf ya. Itu hal yang wajar. Jadi kita ya sabar aja begitu. Insya Allah ada keajaiban yang akan terjadi. Ibu. Iya, baik. Balik lagi kita seperti yang awal dulu Bu Rini, kita talk to soal wanita hebat ya Ibu ya. Betul. Ini seorang wanita, seorang ibu apalagi ya Bu, pasti punya hati seluas samudra bahkan tidak berbatas. Insya Allah, beda dengan seorang bapak, ngapunten Bu.
Makanya Pak, keluarga itu di selapa kakinya ibu, di selapa kaki bapak. Ya. Sponsornya kita loh. Iya. Bu, jadi gini, kalau saya kadang-kadang bercanda. Kalau sama apa namanya yang curhat ke saya, kalau bapak gitu mah umum, sing ora umum, nah itu bapak yang begini, sing ora umum berarti apa ya? Yang paham bahwa yang paham bu ya kan pendidikan anak itu insya Allah nanti yang ditanya tanggung jawabnya kan ayah. Jadi ini belajar untuk tidak umum ya. Ora umum ini. Iya baik, Prof. Budi. Orang tua yang baru mengetahui bila anak mereka berkebutuhan khusus mungkin merasakan emosi sedih dan marah ataupun bahkan menolak ya Pak, hal tersebut. Bagaimana sebaiknya orang tua supaya bisa menerima Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya garis bawahi apa yang disampaikan Bu Boni. Tetapi sebenarnya probabilita dari autis itu sama seperti anak normal. Sebenarnya kurvanya itu sama seperti anak normal. Keluarga orang tua juga sama seperti kebetulan Bu Boni, beliau background-nya psikologi sehingga sangat memahami konteks itu. Sehingga sejak awal bisa memberikan layanan yang seperti itu. Padahal probabilita autis banyak juga yang maaf bukan apa ya, ada di keluarga yang orang tuanya dan khusus ibunya itu sama seperti yang lain tidak memahami, ini akan dampaknya akan menjadi semakin parah. Dan memang benar apa kami telah melakukan penelitian, setiap anak berkebutuhan khusus yang sukses pasti di belakangnya ada orang tua yang luar biasa. Entahnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang ini menjadi perhatian ibu dari Surabaya ini, saya sangat senang sekali karena di event memperingati Hari Autis Internasional ini, Hari Peduli Autis, kita juga dimanfaatkan untuk semacam meluncing ya bahwa kita peduli untuk semua sejak dini. Ini sesuatu yang kami sangat menggarisbawahi dan berterima kasih kepada Ibu Wali Kota selaku Ibu apa ya ketua apa kalau bunda kita semua. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, karena probabilitasnya semacam itu, sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah justru orang tua yang tidak seperti Bu Boni, dan itu jumlahnya jauh lebih besar. Bagaimana kalau mereka, maka kondisinya akan jauh lebih. Nah, kalau berdasarkan teori, bagaimana pertama kali sikap orang tua begitu mengetahui putranya dalam kondisi berkebutuhan khusus, ini secara teori hasil penelitian memang pada tahap awal itu stres. Nah, dampak dari stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Lalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan malah tidak berbuat apa-apa, ini menjadi semakin parah. Maka tahap yang harus ini adalah setelah mengetahui bahwa putranya itu berkebutuhan khusus, tahap pertama yang harus dilakukan di sini adalah aseptibilitas. Keberterimaan diri dari keluarga, orang tua kepada kondisi putranya. Itu yang pertama ini. Kemarin pada waktu kita ada webinar ya Bu ya, itu Bu Irma ya, itu beliau backgroundnya dokter, dosen di UNER ya, dan dia PhD di Amerika juga. Dia menceritakan sebuah tulisan tentang bagaimana begitu pertama mengetahui putranya seperti itu. Mungkin di kesempatan lain bisa saya sampaikan ke Bu Tusi deskripsi keluhan beliau yang dituangkan dalam redaksi semacam puisi begitu. Mungkin insya Allah nanti kami sampaikan. Intinya bahwa memang dia berangkat dari yang pertama begitu mengetahui stres. Lalu tahap berikutnya dia berupaya mencari tahu ini salah siapa. Nah, setelah tidak menemukan ini siapa yang salah, baru sampai dengan tahap keberterimaan. Nah, dalam tahap keberterimaan ini ada unsur edukasi, ada unsur sosialisasi, dan sebagainya. Jadi
Dan proses ini perlu dilalui. Banyak keluarga yang, mohon maaf, kita berbicara nasional ya. Kalau Surabaya mungkin karena memang kota kondisinya, tapi di Surabaya pun mungkin masih ditemukan. Dalam konsep keluarga yang tingkat keberterimaannya masih rendah, maka bisa jadi putranya ini justru tidak diedukasi. Disimpan, maunya dididik sendiri, padahal dia didiknya juga nggak ngerti, kan gitu. Nah ini dampaknya menjadi semakin parah. Padahal jadi bekerja dengan padahal pada anak ini, anak autis ini, kan perilakunya ada dua yang ekstrim. Bisa dia sangat menarik diri, dalam artian sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan lingkungan. Ada yang ekstra hyperactivity. Cuman hyperactivity-nya tetap berbeda dengan anak adik-adik. Kalau adik-adik itu dia kesana-kesani, loncat kesana-kesani, tapi tetap komunikasi dengan lingkungan. Tetapi kalau hyperaktifnya autis, dia lari sana-sini, tapi tetap tidak komunikasi dengan orang lain. Berlari itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan dirinya. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, pada kondisi seperti ini, maka memang sejak dini perlu. Profesor, mau izin tanya. Proses untuk rasa mulai awal tahu dan kemudian dia bisa nerima orang tua itu, idealnya itu berapa bulan atau berapa tahun sih? Kalau melihat pengalaman dari Bu Oni tadi kan sampai SMP ya Bu ya, baru Bapak, kemudian ya, bisa diterima. Sebenarnya idealnya tuh seorang tua tuh bisa menerima keberadaan anaknya yang autis tuh idealnya tuh berapa biasanya? Sebenarnya itu ya. Bisa, maksudnya prosesnya bisa dipercepat itu gimana kira-kira? Triknya mungkin. Triknya itu. Ada enggak? Oke. Kalau dari sisi waktu ini tidak ada rumus ya. Karena kondisi keluarga yang satu dengan yang lain berbeda. Tetapi kalau tuntutan edukasi, ini secepat mungkin seharusnya segera ada keberterimaan terhadap putranya. Kenapa? Semakin lama itu akan menjadi semakin susah untuk intervensinya. Nah, kondisi ini seperti dikatakan Profesor Yamamoto, autis itu bukan penyakit, tapi sesuatu yang melekat pada dirinya. Dan autis itu tidak akan hilang selama hidupnya. Sampai tua pun masih akan berubah. Yang terjadi dari produk intervensi itu adalah meminimalisir perilaku autisitas. Maka kalau Yamamoto mengatakan, maka sejak dini tolong segera temukan dia mempunyai potensi apa. Jadi dia kan letak kesenangannya itu pada diri sendiri itu. Nah, kalau kita bisa nemukan potensi yang dia miliki, maka kita bisa menyentuh juga pada aspek yang dia senangi. Yamamoto mengatakan bahwa apabila sesuatu yang dia senangi kita intervensi, kita layani lebih baik, maka fokus perhatiannya kepada sesuatu yang dia senangi juga selain kondisi autisitasnya itu. Lebih lanjut, perilakunya sedikit demi sedikit akan menurun perilaku autisitasnya. Itu teori Yamamoto mengatakan. Nah, tetapi secara umum seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah bahwa perilaku autisitas semacam itu akan lebih mudah diintervensi apabila ditemukan sejak dini. Dan kata kuncinya orang tuanya secepatnya acceptable, secepatnya menerima keberadaan itu. Bukan sekedar untuk harga diri, maaf. Bukan sekedar harga diri, karena kami temukan banyak orang tua, mohon maaf dalam tanda kutip, dia melakukan sesuatu itu sebenarnya belum berterima, tetapi hanya karena malu dengan lingkungan, malu dengan ini. Saya kalau enggak begini nanti dikatakan begini. Ini mohon maaf, ini tapi enggak berlaku untuk bupen. Malu-maluin Pak. Mungkin awalnya juga pernah merasakan seperti itu. Yang 2 tahun itu Pak, begitu. Iya betul. Maju-maju lah itu Pak. Rasanya udah sesuai SOP. Nah sekarang yang ini artinya kan ini menjadi PR besar kita. Yang dalam tanda kutip ibu yang dengan latar belakang psikologi seperti Bu Boni, itu pun pada awalnya masih ada bagaimana dengan keluarga yang lain. Berarti
Makanya tadi kami sangat mengapresiasi Bu. Lalu kita mencoba melakukan intervensi atau layanan sedini mungkin. Lalu kita menyelenggarakan kegiatan deteksi dini untuk usia dini, ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Dan secara nasional kami belum pernah temukan kabupaten kota yang melakukan seperti ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pioneer. Amin. Nah, kebetulan kami juga tim nasional Ibu untuk penelitian di MOS UNESCO BRIN yang saat ini sebenarnya juga sedang ada talk show dengan hasil penelitian tentang mengapa tenaga kerja disabilitas itu prosentase yang dapat diterima di dunia kerja hanya kecil sekali. Ini sekarang bersamaan, tapi saya sudah minta izin karena ini. Lalu juga di yang secara spesifik, seperti di kota Surabaya, mudah-mudahan selalu menjadi inovasi ya, termasuk dalam konteks inklusi pada tahun 2018, kalau tidak salah, Ibu Wali Kota pada tahun ini, mendapatkan penghargaan sebagai kota inklusi dari Kementerian Pendidikan yang kegiatannya dilakukan di Magelang itu. Padahal satu-satunya di Jawa Timur, kota yang tidak mendeklarasikan sebagai kota inklusi, tetapi dia langsung melakukan apa yang dikehendaki sesuai dengan ketentuan itu. Ini ciri pembedanya. Di Jawa Timur sekarang sudah ada sekitar 18 kabupaten kota yang mendeklarasikan sebagai kabupaten inklusi. Tetapi Surabaya sejak awal tidak mendeklarasikan, tetapi sejak awal sudah melakukan itu semua. Makanya mendapatkan award dari Kementerian Pendidikan. Nah, mudah-mudahan di tahun ini nanti juga menjadi titik tonggak baru dalam konteks bagaimana memberikan layanan sejak awal. Dan yang saya juga sangat senang adalah tidak hanya untuk autis, tetapi untuk semua anak. Karena kebetulan UNESA itu mempunyai 3 unggulan. Unggulan pertama adalah tentang sport science untuk olahraga, lalu seni, dan disabilitas. Kebetulan divisi difabel itu ketuanya saya. Jadi saya sangat-sangat apresiasi dan support terhadap Kota Surabaya yang menjadi pelopor ini dalam konteks ini. Nah, nanti kalau sudah sampai perguruan tinggi, insya Allah kami bisa. Siap. Ya. Baik. Pentingnya lingkungan sekitar bisa menerima, nih Pak. Bisa. Dan juga pentingnya kita terus mengedukasi masyarakat agar supaya ABK ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang berbeda, sehingga itu juga berdampak kepada orang tua dan keluarganya. Begitu, Prof. Nampaknya itu nanti bisa menjadi catatan tersendiri terkait bagaimana mengedukasi orang tua. Bukan hanya anaknya saja yang diatasi, tapi orang tua ini yang lebih penting. Di Kementerian Pendidikan pada waktu yang kementerian sebelumnya itu ada divisi direktorat yang mengatur tentang pendidikan orang tua, tapi sekarang tidak ada lagi. Padahal ini terkait dengan anak berkebutuhan khusus, edukasi orang tua itu sangat sangat penting. Ya, iya. Kemudian Prof. Budi, bagaimana pentingnya deteksi dini anak-anak kita agar bisa mengetahui gangguan tumbuh kembang pada anak-anak kita? Dan apakah ada tes yang mudah yang bisa dilakukan untuk mengetahui gangguan tersebut? Baik. Sebenarnya sekarang di media sosial sudah banyak. Kalau kita misalnya tanya kepada Mbah kita, Mbah Google gitu, alat deteksi dini itu nanti akan sudah muncul banyak sekali. Namun itu semua menurut versi masing-masing. Cuman intinya pada saat kita mempunyai greget keinginan untuk melakukan itu, untuk sekarang ini sebenarnya software-nya ini sudah banyak. Namun yang urgen adalah bahwa deteksi dini, namanya juga sudah dini ya, artinya bagaimana melakukan deteksi kepada kondisi awal. Nah, di kondisi ini memang kita harus mempunyai instrumentasi yang disesuaikan dengan tingkat tumbuh kembang anak, sesuai dengan perkembangan.
konsep autis sendiri itu sebenarnya memang itu akan menjadi lebih muncul kelihatan seusia 3. Mulai 3 ini mulai dapat kelihatan betul. Kalau yang sebelumnya perilaku menyimpangnya itu masih bisa disamakan dengan yang lain. Satu, sehingga probabilitas dan bisa jadi karena kalau penyebabnya itu berbeda, dampak berikutnya juga berbeda. Tapi setelah 3 tahun ke sana ini akan relatif. Maka memang deteksi dini lebih baik diawali dari mulai sekitar 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Seperti yang sekarang sudah dilakukan ya. Di semua tempat. Ya. Nah intinya namanya juga deteksi dini, artinya kita berupaya untuk menemukenali perilaku-perilaku yang dapat diindikasikan mempunyai hambatan. Baik itu dari fisik, fisik, mental, intelektual ya. Maupun sensori gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu ya, baik. Bu Boni, langkah apa yang kemudian ditempuh oleh ibu dan keluarga setelah mengetahui Ananda Ebat ibu menyandang autis? Oke, sebelum saya menjawab, mungkin saya pengalaman pribadi. Menanggapi Bapak, kita itu sebagai seorang ibu yang punya anak autis, itu orang tua ya, yang punya anak autis itu bekerjaran dengan waktu. Saya garis bawahi, bekerjaran dengan waktu, karena perkembangan otak anak itu kan 0-3, itu 50% pesatnya. Dimana saraf-saraf akan banyak terjadi pertumbuhan, betul ya Prof? Jadi ketika sebelum 3 tahun Prof, ada ciri-ciri yang seperti ini segera. Ya kan tadi banyak tuh deteksi dini yang di apa namanya timbah Google gitu ya, banyak itu kita deteksi kemudian kita bawa ke ahlinya. Jadi jangan kita ini autis, jangan, kita bawa ke ahlinya. Jadi kadang karena sekarang ini banyak Bu fenomena yang gejalanya mirip autis. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan sendiri. Jangan. Bawa ke ahlinya. Iya, ke ahlinya karena mungkin anak itu telat bicara atau kemungkinan dia itu kurang stimulasi atau dia gejala kebanyakan HP Pak. Jadi kebanyakan HP itu mirip sekarang itu gejalanya sama autis. Jadi tidak peka lingkungan, ngomong bahasa Inggris oke, keren tapi nggak ngerti gaya apa. Di sosial. Terus cuek. Nah itu kita kok mirip ya sama autis, emang mirip Pak gitu. Nah setelah itu kita bawa ke ahlinya. Insya Allah, pokoknya kita ngakuin aja deh, nah ini ada keanehan, kita akui dulu. Nanti ketika setelah kita akuin ini diagnosanya apa, segera dilakukan intervensi, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Ini ada kemarin dapat cerita, 3 bulan Pak diintervensi, langsung bisa bicara. Nah, Masya Allah kan, kalau kita langsung segera mengadakan action. Kemudian dulu saya pengalaman ada dari Kalimantan datang, tingkahnya Pak, Masya Allah. Saya pertama senterapi itu kacamata ada di sini, lipstik ada di sini. Kan saya jadi sukarelawan Bu gitu ya. Terus setelah setahun alhamdulillah ternyata dia gifted, Pak. Gifted tuh anak yang luar biasa seperti Einstein begitu. Jadi kecerdasannya di atas rata-rata. Mirip juga. Diajak ngomong kadang enggak nyambung gitu. Oh. Jadi ada orang jenius biasanya gitu. Nah, itu, ya. Makanya segera begitu ada tanda-tanda jadi HP itu digunakan untuk yang bagus ya, deteksi dini. Oh gini, langsung bawa ke ahlinya, segera lakukan intervensi. Nah kalau saya ke tadi pertanyaannya Bu Evi, apa sih yang gimana Bu tadi? Tahapan. Yang dilakukan. Ketahuan, kita bergening dulu sama suami ya. Lu apa gue yang ini ngurusin anak kan gitu. Kalau kamu, aku yang riset. Bikin komitmen dulu ya. Iya. Kamu apa aku yang ngurusin anak? Kalau kamu yang kerja cari uang. Aku yang ngomong kan. Kan enggak mungkin ya, karena Pak. Karena memang perhatiannya harus lebih ya. Ya karena karena kan kita sama-sama istilahnya ya, sama-sama kerja di tempat yang enak, kemudian kita juga sama-sama istilahnya salah satu level lah, beda tipis dikit sama pemain itu kan. Ya udah terpaksa saya. Jadi saya resign di terapi, dan waktu di tempat terapi itu saya ngelamar jadi terapis Bu, jadi terapis sukarelawan, karena pada saat itu Pak biayanya mahal sekali. Sampai sekarang pun mahal. Kalau saya ingat-ingat 2 kali UMR
Jadi 8 juta sekian kalau dikonversi. Sekali terapi? Itu hanya terapi saja. Seminggu 5 kali. Karena kan kita harus 40 jam ya, Bu. Untuk terapi apa itu 40 jam seminggu. Jadi saya, aduh, duit sopo endi kan itu stresnya di situ, Bu. Ya, ada BPJS dulu. Belum, Pak. Dan terima makanya sedih banget Pak terus ya pokoknya kan bilang bertengkarnya kan perkara itu juga Bu. Terus habis itu begitu saya jadi terapis alhamdulillah dapat ilmu. Terus saya soalnya lihat begini Pak, yang diterapi oleh jadi anak itu manut sama terapisnya. Jadi kalau di tempat terapis oke, tapi pulang ke rumah balik maneh gitu loh. Jadi gini saya jadi terapis karena juga kepepet tadi ya Bu ya. Gitu. Kemudian setelah saya jadi terapis, saya terapi ini obat. Jadi ada kira-kira mungkin saya hitung ada 15 terapi untuk Mas Aden. Terapi obat, terapi suplemen, biomedis itu sama dengan suplemen. Kemudian jadi ini jangan dibayangkan langsung break ya. Selama 23 tahun itu kita pelan-pelan cari terapi yang tepat untuk anak saya. Kemudian terapi hiperbarik Bu di RSAL itu kayak masuk chamber gitu, kayak press tuh dikasih oksigen. Oksigennya disedot itu sampai 150 kali Mas Aden. Kemudian terapi akupuntur 100 titik terus yang saya bisa lakukan di rumah karena itu kan semuanya biaya, yang bisa saya lakukan di rumah saya terapi mengaji Bu. Sampai sekarang itu Masya Allah luar biasa kalau ngaji itu Bu. Itu dari awal satu baris, kemudian dua baris, kemudian satu halaman sampai sekarang. Dan saya juga nggak pinter ngaji. Jadi saya bareng-bareng sama Mas Aden. Kapan hari dites itu kita satu level Pak Umi 5 sama. jadi sama-sama belajar. Yeah. Kemudian terapi sholat. Nah seperti saya juga nggak ngerti siapa yang ngajarin, mungkin dari Allah ya sudah kasih saya ini ya petunjuk gitu ya. Sepertinya sederhana sholat itu. Tapi bagi anak aus untuk diem. Terus begini itu keluar banget gitu. Jadi dia harus melawan dorongan yang ada dalam dirinya untuk ketawa sendiri, untuk goyang-goyang gitu. Jadi saya latih satu rakaat dulu, kemudian dua rakaat, setelah saya ajak ke masjid. Itu tadi kejadian magdik mut itu, terus bantu sholat maghrib dimatiin lampunya. Jadi habis itu tetangga-tetangga ojok dilep, ojok digonang masjid kayak gitu. Tapi ya terus namanya saya kan malu-maluin ya, setelah itu ya lagi berangkat lagi gitu. Soalnya saya pikir kalau anak ini nggak dibawa ke luar, nanti dia malah tambah kita yang nggak terbiasa di luar kan jadi tambah rigid gitu ya, tambah kaku. Itu yang saya lakukan sampai sekarang pun tetap terapi sholat tuh nggak pernah berhenti karena di sholat itu satu lagi sholat itu juga deteksi ketika ada yang salah makan. Salah apa? Salah makan. Oh. Kalau dia kecolongan makan tepung terigu atau gula, kan perilakunya jelek Pak. Soda, gitu, minum soda. Jadi dia ketawa sendiri. Ayo, kemarin 3 hari makan, saya lihat makan apa ini. Mas Soda terlalu banyak ini nih. Jadi itu sampai sekarang pun juga begitu. Makanannya khusus ya? Makanannya khusus. Begitu. Kemudian terapi lagi yang sensory integrasi itu Bu, yang saya cerita, itu yang mudah dan murah yang bisa kita lakukan. Jalan di UNESA Pak, suka di danau itu. Bahkan dia sempat ikut walk for autis tuh, kuat dia jalan 10 kilo Bu. Kuat sampai saya juga itu karena sebagai seorang laki-laki itu juga salah satu untuk alternatif supaya ubernya itu Bu kan. Jadi bapaknya cerita, "Mah, tujuan kita mendidik anak, mendidik Aden adalah supaya ia besok diterima oleh saudara-saudaranya, bukan hanya saudaranya tapi keluarganya." Kalau saudaranya mungkin mau nerima, tapi keluarganya belum tentu. Ini banyak Pak kejadian. Jadi nanti diimbal-imbal kayak ngerepot, soalnya keluarga yang dititipin anak ini kan kadang gak nyaman, kadang merepotkan. Jadi bapaknya gak neko-neko, gak ngimpi bisa sampai UNESA nih, gak ngimpi Pak, bener gak? Jadi kayak mukjizat yang Allah berikan pada saya, pokoknya anakmu sregep biar disenangi Pak, biar disayang gitu loh sama saudara-saudaranya. Pokoknya anakmu serket. Jadi ya pembiasaan Bu, pembiasaan kita bikinkan jadwal. Anak seperti ini kan dengan terjadwal itu akan lebih bagus lagi. Dia kayak sudah ada guidance-nya gitu loh, gak bingung. Dia, mau apa, dibikin rutinitas. Naruh tas ya di tempat itu,
naruh kunci ya tempat itu, naruh sepatu ya di situ, itu akan mempercepat dia lebih baik lagi, seperti anak normal. Jadi ini contoh misalnya nih, suatu ketika saya ajak Mas Aden keluar kota di saudara. Bingung Mbak Evi, oh, jadi ya kayak orang kembali lagi seperti autis itu. Ngapain? Kayak kan dia bingung. Ini mesti ditaruh di mana, ini mesti di mana, mau ngomong susah. Kan? Jadi saya bikin jadwal yang teratur, kemudian rutinitas, terus ya itu tadi karena pesan papanya sergap, tak kayak kesel gitu. malam kupas-kupas itu apa bahwa pokoknya ada aktivitas. Ada aktivitas ya, seperti itu. Bertanggung jawab atas ruangannya sendiri ya. Seperti itu. Terus masak, bantuin saya masak. Jadi ya itu yang saya lakukan. Dan itu kalau dia lagi puber ya. Iya. Mungkin usia-usia itu ada yang hal yang aneh-aneh enggak? Untuk menghilangkan kan dialihkan toh supaya ya saya tidak, alihkan. Nah, alhamdulillah karena ya itu tadi pesannya papa kan saya juga tanya yang nggak tahu ya masih orang lagi gimana gitu ya maaf. Ya, ya. Kan di videonya lagi naik-naik gitu. Nah, iya tau pang. Wes kayaknya kesel emang. Oh kok kayaknya kesel gitu ya. Papanya gitu. Ya. Kalau kesel kok non sewu terus ya, betul. Lepas sendiri lilis sendiri begitu pak. Apa terselimur ya, alhamdulillah. Sekarang ya. Jadi cuman gini oh kalau ini udah mulai agak tensi. Oke, wayai jalan. Ayo olahraga seperti ya. Itu. Olahraga juga bagus ya, Prof. Ya. Ya. Rasanya olahraga, apalagi kalau aktivitas banyak, dia banyak ini kan dengan dia lari basket misalnya ya. Atau bola begitu ya. Begitu. Iya, jadi pentingnya melibatkan anak-anak tersebut di kegiatan kita gitu. Tidak malah bekep, ojo, jangan keluar sini. Selatan, karena waktu saya ingat, ini galon, ngangkat galon pak, satu tahun saya ngajarin. Goreng tempe, tempe aja ya orang minggu goreng tempe. Terus, karena kalau nggak diulang-ulang, lupa nanti. Iya. Gitu. Harus berulang gitu. Iya, diulang-ulang gitu. Jadinya dia akan lebih, udah masuk gitu. Kan masalah sensori gitu. Jadi kalau, ada masuk kita harus input terus gitu loh. Nanti siapa buka sendiri saraf-saraf. Itu sih pengalaman saya. Baik. Sekarang saya ke Bu Rini. Ibu, bagaimana peran dan fungsi keluarga serta lingkungan sekitar untuk support anak berkebutuhan khusus? Oke. Saya rasa kalau untuk support untuk lingkungan itu luar biasa nomor satu ya. Yang pertama pastinya keluarga. Keluarga itu tadi sudah seperti yang disampaikan Bu Boni bahwa keluarga saya rasa pertama kali ketika orang tua mengetahui anaknya berkebutuhan khusus itu adalah hal yang tidak mudah. Hal yang kadang-kadang paham tapi tidak mau menerima ya, menolak begitu. Sehingga penguatan untuk orang tua atau keluarga itu sangat penting ya. Apalagi lingkungan sekitar, ketika lingkungan itu bisa menerima, bisa mau memberikan akses gitu. Karena bagaimanapun juga anak-anak berkebutuhan khusus ini mempunyai hak yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Nah itu yang sekarang terjadi, kadang-kadang ada lingkungan yang tidak atau belum mungkin ya, belum menerima adanya anak-anak berkebutuhan khusus ini. Karena mungkin kalau anak-anak berkebutuhan khusus, egonya ya, bukan egonya, artinya dia asik dengan dunianya sendiri. Kadang tidak lagi main, kemudian ngambil itu ya, ya. Kalau dia mau ngambil ya ngambil gitu ya. Nah hal-hal semacam itu yang kita butuh pengertian bahwa lingkungan ini harus bisa menerima. Yang terutama keluarga tentunya ya, bukan hanya dari orang tua saja, tapi dari keluarga adik kakaknya mungkin saja, atau tante omnya, itu bagaimana bisa mensupport. Karena saya yakin bahwa perkembangan anak berkebutuhan khusus ini akan sangat, ketika ada attention dari keluarga itu akan sangat membantu sekali untuk perkembangan anaknya. Karena bagaimanapun juga dia harus bersosialisasi ya. Tidak bisa istilahnya didekep terus, tidak. Tetapi justru dia harus mengenal dunia luar gitu. Apapun kondisinya itu ya harus pelan-pelan ya. Ya betul sekali, itu butuh ketelatenan yang luar biasa. Karena itu saya sangat salut kepada mama-mama yang luar biasa. Karena
Saya yakin pasti mama-mamanya yang meramut ya. Iya. Yeah. Bapaknya yang cari uang gitu ada, ya. Ada yang orang umum saya sudah nemu loh, Bu. Oh, udah sudah. Ya. Nesa, Bapak. Oh. Saya itu kebetulan Down syndrome. Saya sudah izin dari sama bapaknya. Pak, nanti saya buat anu cerita ya, Pak, waktu talk show ya, Pak. Ini kebetulan saya ingat. Yeah. Itu Down syndrome semester 6 juga. Itu kebetulan PKL sama Mas Adit. Masya Allah. Ayahnya itu kontraktor, Bu. Hmm. Tapi kan bisa ditunda ya. Bisa delegasi anak buah. Nolong ngerajang apa ngiris-ngiris bawang bombay paprika Pak, ini loh Gaby seperti Masya Allah, tak foto Pak, tak saya foto, saya langsung berikan apresiasi pada bapak yang orang umum ini tadi Pak. Ada bisa ngajari temen loh, bukan pendampingan, ayahnya yang mendampingi ayahnya. Ya, karena memang butuh ketelatenan dan butuh waktu sehingga kenapa laki-laki itu tidak berbeda dengan wanita, karena bapak-bapaknya ini kan yang kerja ya. Tapi jadi, betul Bu Boni Down syndrome sampai bisa ya. Kuliah kan luar biasa Bu. Ya, betul. Ya, luar biasa, dia harus fokus konsentrasi betul, ya. 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 Karena saya juga pernah mendengar Bu dari Yayasan Autisme Indonesia bahwa anak-anak autis ini adalah anak yang istimewa, yang kecerdasannya itu di atas rata-rata sebenarnya apabila orang tuanya menemukan bakatnya sejak dini. Jadi ada penyaluran di situ. Ngapunten Prof. Budi, saya pernah mendengar yang seperti itu. Bu Boni, apa saja kendala dalam proses pendampingan dan pembelajaran jarak jauh untuk Ananda selama pandemi kemarin? Dan sekarang kan sudah PTM. Ya. Tantangan yang dihadapi apa, Bu? Ini untuk anak saya atau khusus untuk yang autis? Untuk semuanya. Semuanya. Jadi kalau waktu PTM kendalanya ya itu HP ini rojim ya. HP yang terkutuk. Maaf. Masalah sejuta umat saya pikirnya HP itu. Jadi kadang-kadang anak-anak lagi ustazahnya lagi menerangkan, terus gilirannya dia ternyata buka apa? Dia pas gilirannya dia lihat, pas bukan gilirannya buka yang lain. Yang kali itu pasti. Yeah. Nah, terus kita juga harus ya, saya melepas aktivitas saya sebagian untuk memang saya konsentrasi ke anak-anak, kemudian pelihara ini ayam, pelihara kucing, pelihara lele Bu. Jadi biar mereka kan waktu PTM tuh kan nggak boleh keluar. Iya. Jadi kebetulan yang kucing ini ada kesibukan ya. Yang kucing harus ada kesibukan. Ada kesibukan. Tapi mungkin juga ya. Ada yang takut tuh sama hewan-hewan. Terus lama-lama kelamaan adiknya kan memberi contoh. Ini caranya. Sekarang kalau lagi kuliah online, kucingnya dibawa-bawa. Liatin kan terus ada respon tuh dari temennya, dari dosennya. Setiap interaksi. Nah, tapi kalau waktu online malah Aden dapat juara ya, Pak ya? Ya. Kita kan online ya waktu itu dapat apa? Lomba diklat ya, Pak Budi ya. Jadi dengan aktivitasnya Mas Aden masak itu jadi enggak apa namanya? Enggak kepengaruh dan kita alhamdulillah udah biasa bangun subuh ya. Jadi ketika PTM ini PTM kalau pas offline ini anak-anak udah biasa bangun pagi. Jadi gimana resepnya kita kembali kepada tuntunan ya. Ya dari keluarga ya. Pada tuntunan agama ya. Terus kita lebih deket. Tapi pas Delta kemarin kan ayahnya kepundut. Jadi, dia sempat down ya. Down juga. Tapi alhamdulillah Allah tuh gak sari. Jadi malah nggak tahu anak-anak itu alhamdulillah dapat matur nuwun juga Pak. Gila. Saya yang nomor 3 dapat beasiswa dari Dignas untuk artis sangat jadi dari itu tadi tuntunan agama itu yang ngaji sholat terus kita rutinitas seperti itu kan rutinitas Bu ya kan bingung nih mau ngadain apa aktivitas waktu online itu terus alhamdulillah semuanya ketika sekolah kembali mereka juga udah biasa aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, sudah terbiasa ini. Baik, sekarang ke Pak Yusuf ini, Bapak. Tanggapan dari Dinas Pendidikan sendiri terkait dengan kendala pendampingan dan pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus selama pandemi, dan bagaimana Diknas bisa mengembalikan semangat anak-anak untuk kembali sekolah tatap muka, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi terima kasih ke Bu Rini, Bu. Dia pun
Bunda PAUD, nampaknya beliau ini kemarin saya juga sudah koordinasi itu untuk menggerakkan Bunda-Bunda PAUD untuk jalan dini. Jadi bagaimana nanti di TK pun di ini sudah mendapat itu. Untuk yang PTM ini, alhamdulillah memang nampaknya semua warga kota Surabaya, Bu, itu bagus untuk bisa menerima. Anak-anak pun sama, untuk berinteraksi di sekolah itu sangat bagus. Yang kemarin memang nampaknya khusus untuk anak-anak ABK ini, biar tidak putus, memang kita menyampaikan ke teman-teman bunda atau teman-teman guru, kita memang tugas kita sudah seperti ini, memang profesi kita ini, ya kita harus bisa semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kalau kan hibrid itu ada yang PJJ, daring jarak jauh, kalau memang ada kendala-kendala khusus, teman-teman guru pendamping khusus ini bisa juga home visit ke rumah, jadi biar silaturahim di rumah. Ini sekalian untuk yaitu tadi silaturahim, pendekatan, interaksi. Yang tadi anak-anak ini kan biasanya kayak cuek gitu kan, kayak ya membedakan sulit. Yang modern ini anak-anak lebih cueknya ke HP atau memang ada itu ini yang menjadi pertimbangan khusus. Nah nanti interaksi dari luar ini, biarpun teman-teman guru atau bunda, saya kemarin ngomong-ngomong sama teman-teman inklusi, kalau bisa datang ke rumah, kalau mau home visit, jangan sendiri ya, kalau bisa gantian. Ya. Itu harapan kami, nanti nambah referensi, interaksi antar itu. Misalnya, fungsi dinas itu hanya mengantar. Mengantar bagi anak nanti bisa mandiri, anak-anak itu bisa beradaptasi, bersosialisasi, kolaborasi di internal. Contohnya, di izin, Prof, itu di sekolah inklusi, kita memberi kebebasan atau anak-anak bisa berkomunikasi, berkolaborasi di sekolah umum, kelas umum, Bu. Oh iya. Di kelas umum. Dia nanti bisa beradaptasi sama mandirinya jalan, kan itu. Mandirinya jalan, nanti setelah itu berinteraksi, komunikasi, terus tidak ada kesenjangan. Ini yang harapan kami, nanti ada hal-hal khusus, ada guru pendamping di kelas khusus, Bu. Yeah. Ini kita lakukan, ini bangun. Kemarin saya juga motivasi teman-teman guru, kita memang guru patut diapresiasi, ada yang sudah kerja 20 tahun, 15 tahun, ada yang 5 tahun, putus 2 tahun, stagnan. Ini bangun lagi, bangun karakter, bangun apa ini akademisnya, apalagi untuk mohon maaf untuk anak-anak ABK ini, kita buat memang perlakuan khusus untuk teman-teman guru pendamping ini, khusus tadi. Mungkin sebentar itu. Pak Yusuf, tadi disampaikan bahwa anak-anak autis ini dengan anak-anak yang secara umum di kelas yang sama, Pak. Iya. Di kelas yang sama, gitu, Pak. Jadi nggak dibedakan di kelas. Nggak dibedakan. Aja, jadi di sana harapan kami memang nanti teman-teman guru kan sudah tahu klaster ukuran untuk anak-anak itu. Jadi anak-anak itu dituntut yang bersifat umum-umum saja. Kayak tadi bagaimana berkomunikasi sama teman, bagaimana nanti biar enggak minder, kan itu aja. Makanya sampai home visit pun saya nyampaikan ke teman-teman guru, jangan sendiri kalau bisa, kayak itu. Berdua bisa, nanti kalau udah itu gantian, jangan satu saja. Ini biar anak ini terus referensinya nambah. Baik, luar biasa Kota Surabaya, matur nuwun Bu Rini, matur nuwun juga Bapak Wali Kota, Ibu, matur nuwun. Kemudian dinas yang berwenang. Beliaunya ini juga Bu izin sekalian nanti di TK kami, Bu. Siap. TK itu Bu izin nanti kita siapkan dini TK yang saat ini terus. Kita belum ada inklusi ya. Kuliah inklusi. Ini bukan TK ya. Jadi ibu-ibunya diajak yang anak berkebutuhan khusus tadi, diajak ngajar anak-anak TK biar punya keterampilan ngajar, kayak saya kan dulu guru TK kan, Bu. Jadi mungkin sama anak usia dini lebih kalau biasa ngadepin anak banyak, ngadepin anak satu kan gampang gitu. Baik, kemudian saya ke Pak Tommy. Bapak mohon izin, apakah ada program dari pemerintah Kota Surabaya yang memang dikhususkan bagi anak-anak ABK dan orang tua mereka? Terima kasih. Mohon izin, Ibu. Pak. Jadi kami melihat bahwasanya menjadi berbeda itu sulit. Jadi ketika kita mendapati anak kita atau mungkin saudara kita atau siapapun di lingkungan keluarga kita itu berbeda dengan yang lainnya, itu kan sulit sangat, Ibu. Berat banget. Jadi seolah-olah menjadi minoritas. Dan apa yang saya coba tangkap dari disampaikan oleh Bu Oni tadi itu, bahwasanya ternyata
penolakan itu tidak hanya dari dalam keluarga, ternyata di lingkungan masyarakat tetangga juga itu seperti apa. Jadi paradigma mereka terkait dengan ABK, anak autisme itu kadang masih belum seperti apa yang kita harapkan. Jadi makanya kita mengadakan kegiatan ini, talkshow ini, menghadirkan seluruh bunda PAUD, PKK, kader, bahkan istri dari para guru, istri dari kepala sekolah itu biar seluruh elemen masyarakat kita yang concern terhadap anak-anak ini bisa punya pemahaman yang sama seperti itu, Ibu. Jadi ketika kemudian tidak kejadian, mohon izin, ada anak kita atau putra kita yang terdeteksi secara dini ABK atau autis itu, kita bisa melihat punya tetangga kita ada yang autis, terus kemudian agak jauh dari saudara kita. Jadi kita punya pemahaman sama bagaimana bisa menerima dan memperlakukan anak ini. Jadi kalau tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar dan lingkungan besarnya, itu juga cukup berat ya Ibu ya, karena seperti saya bisa mengalami seperti itu. Jadi adapun pemerintah kota Surabaya, di DP3 APPKB itu kita Puspaga, ada Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga yang hari ini kita melaksanakan kegiatan talkshow ini. Fasilitasnya cukup lengkap, jadi kita punya para konselor, kita punya ahli-ahli dari psikologi, jadi ada tempat untuk konseling Bu di sini, ada konseling, ada ruang khusus untuk ABK, jadi kita memberikan pendampingan untuk anak dan orang tuanya juga. Untuk seperti daftar itu. Langsung? Iya. Langsung jadi anak dan datang saja, tidak apa-apa hari. Dari Senin sampai Sabtu, hari Jumat, kita ada waktu mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi siapa saja monggo datang ke sini, kita akan berikan, mohon izin. Mungkin waktu itu Ibu Puspaga belum ada ya. Jadi kalau ada Puspaga mungkin Bu Goni bisa bawa ke sini nanti. Nanti dari situ nanti antara anak akan diberikan pendampingan, penantian dan segala macam. Terus orang tuanya pun juga kita berikan pendampingan, kita berikan edukasi, informasi, komunikasi. Jadi kan mahal ya kalau di luar ya Bu ya, sekitar 8 juta. Nah, di sini free, bebas, gratis. Jadi monggo silakan seluruh elemen masyarakat, bunda-bunda PAUD dan segala macam yang sekiranya melihat atau kemudian bisa di lingkungannya atau saudaranya, tetangganya yang kemudian hasil deteksi yang kemarin Ibu, hari ini kan saya sampaikan ke Ibu, tadi kan ada hari kemarin kan ada 251 anak TK maupun PAUD yang sudah kita deteksi dan ada sekitar 7 orang dari 251 hari pertama itu yang apa namanya terdeteksi, diindikasikan termasuk anak ABK seperti itu. Jadi pemerintah kota sudah cukup banyak fasilitas dari DP3, PPKB memberikan itu, kita berikan pelatihan, kita berikan pendampingan terus Bu, konseling terhadap orang tuanya juga, bagaimana dia bisa, kalau yang bayar kan mahal ya Bu ya, pakai terapi, sedangkan ini di sini pun kita bisa. Apa untuk yang sudah seusia ada masih bisa Pak, yang sudah dewasa? Itu untuk anak-anak. 18 tahun. Adik usia berapa? 23. 23, iya sudah. Berarti sudah bukan anak-anak lagi. Berarti 18 tahun ke bawah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita ingin mengantisipasi terkait dengan hal seperti itu. Jadi yang datang ke sini enggak cuman mungkin cuman urusan KDRT saja bukan Ibu ya? Betul. Ya KDRT. Sebab KDRT sekarang ada yang baru Bu. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada yang baru. Ya, kerasan di rumah tetangga. Wah, itu ya, iya, itu bahaya itu. Itu bisa mengakibatkan diare juga. Ya kan? Nah, jadi ada dua varian naik COVID ya. Jadi kerasan di rumah tetangga. Bahaya itu Pak. Nah, mungkin itu, belajar masa. Ya. Mungkin belajar masa Pak di rumah tetangga. Pak Yusuf ini paling tahu gitu. jadi seperti itu Bu. Jadi bapak-bapak yang umum ya. Kan bapak-bapak ya. Iya. Apalagi tetangganya buka warkop gitu ya pasti. Ya, itu jadi kita ingin agar masyarakat Surabaya bisa terlayani untuk anak-anaknya seperti itu juga. Jadi ketika cuma urusan-urusan tahun kemarin kita juga mencoba melakukan rekapitulasi bahwasanya ada sekitar 68 anak ABK Bu yang bermasalah juga. Jadi anak-anak ini kan orang yang tidak tahu, itu kan seringkali mungkin keluar atau gimana, terus kemudian terjadi kekerasan. Bisa juga di potensi. Ini bahaya juga. Kalau orang tua tidak bisa memantau terus, mendampingi terus, seringkali anak ini lepas. Kemana-kemana, terus kemudian orang luar yang tidak tahu bahwasanya ternyata anak ini ABK, bisa saja, ini kok nakal banget sih. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya kemarin tahun kemarin itu ada sekitar 61 atau 68 orang anak-anak ABK itu yang kita fasilitasi Bu, kita konseling di sini, kita mendampingi karena mengalami kekerasan seperti itu. Jadi
sebenarnya anak-anak ABK itu juga rentan juga Pak terhadap kekerasan ya, dalam rumah tangga. Kan ya. Ketika orang tua sudah belum mengizinkan, kalau orang tua yang sudah punya pengetahuan ya, kemampuan untuk mendidik anak, bisa menerima anak, mungkin tidak ada masalah. Tapi di lingkungan tertentu yang lingkungan sosialnya, lingkungan tetangganya kurang bagus, anak ini seringkali juga menjadi korban bullying, korban kekerasan juga. Mereka kemudian dilakukan semacam kayak ada apa, menyendiri, dikucilkan seperti itu. Jadi potensi-potensi seperti ini yang coba kita antisipasi Ibu juga. Jadi selain juga untuk proses healingnya di level keluarga, kita juga memberikan pembelajaran bahwasanya keluarga orang atau lingkungan sekitar pun juga harus bisa menerima anak-anak ABK ini. Jadi makanya kemudian kita mengadakan kegiatan talkshow seperti ini juga untuk memberikan pembelajaran ke seluruh masyarakat seperti itu ya, di lingkungan pendidikan, praktisi pendidikan, Bunda PKK maupun kader-kader, bahwasanya penanganan terkait ABK ini adalah tanggung jawab kita bersama seperti itu. Anak-anak itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya kemampuan khusus. Jadi kalau kemudian kita punya anak atau apa yang kemudian anak kita kok berbeda, nah, pikiran positif kita, kita berpikir, oh anak saya ini jenius ini. Kita aja ya, Bu. Kan seperti Albert Einstein ya, profesor ya. Kan dulunya SD SMP-nya kan dia ditolak, enggak boleh sekolah. Ternyata kemudian jadi luar biasa. Orang-orang tua itu harus punya positif, harus berpikir positif. Iya, terus pendekatan-pendekatan secara religius yang di Ibu bilang tadi, ada terapi sholat, terapi ngaji, itu luar biasa. Saya kira itu. Jadi sedangkan kalau saya bicara menicip, mungkin di Dinas Kesehatan juga ada rumah ABK. Oh, iya. Rumah ABK kita juga punya seperti itu. Terus kemudian rekan-rekan dari Dinsos pun juga ada apa namanya, kampung anak negeri untuk anak-anak ABK yang terlantar itu kan juga ada bisa. Sudah menicip juga ABK, terlantar lagi kan juga kasihan sekali. Jadi ada fasilitas. Terus kemudian dari teman-teman Dinas kan juga ada pusat layanan disabilitas seperti itu. Jadi sudah banyak lagi lembaga, banyak sekali intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk penanganan anak-anak ABK seperti itu ya. Baik. Gitu, Mbak. Baik, iya. Luar biasa. Sekali lagi kita bisa plus untuk pemerintah kota Surabaya. Yang sangat peduli ya Bapak. Tuh, ya. Kemudian saya ke Pak Yusuf selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mohon izin. Tadi sudah disebutkan Pak Tommy bahwa salah satu layanan dari pemerintah kota di bawah naungan Dinas Pendidikan adalah adanya pusat layanan disabilitas 5 wilayah. Apakah bisa dijelaskan terkait dengan peran dan fungsi dari PLD serta apa rencana tindak lanjut dari Dinas Pendidikan untuk deteksi dini dan sosialisasi ABK di sekolah dan masyarakat, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita ini, tadi saya sampaikan Bu Rini selaku Bunda PAUD dari Pak Pak Tommy, memang kalau kita ini semua terbatas, Mbak. PLD pun itu kita punya hanya 5 wilayah. Tapi saya ini dilatih Pak Wali, itu harus solutif, harus enggak ada rotan, akar pun jadi. Dari karena itu. Jadi disitulah memang tuntutan kita, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang lebih untuk anak-anak kebutuhan khusus itu. Satu, kita enggak boleh mengandalkan hanya 4 PLD ini di wilayah itu. Memang itu tugas yang wajib, tapi juga nanti kita siapkan untuk teman-teman di guru reguler, itu kita beri pelatihan-pelatihan untuk masalah ke ABK. Ini untuk anak-anak bagaimana, minimal bagaimana menangani, minimal bagaimana menyenangkan, bagaimana minimal memahami kondisi anak-anak yang di sekolah inklusi itu. Ini harapan kami. Jadi ke depan mungkin kita bisa memperluas. Soalnya kadang warga itu kan tidak serantanan. Pengalaman itu tidak serantanan. Kalau lu ini kok sudah minta terapi, kok tidak datang-datang. Padahal di PLD kita ini juga terbatas pada batasan jarak juga waktu. Ini juga kita siapkan tadi yang seperti saya sampaikan, home visit. Nanti kita kembangkan untuk teman-teman yang di sekolah ini, kita beri pelatihan-pelatihan khusus yang ringan-ringan dulu aja lah. Kali itu, yang minimal harapan kami, solutif itu, minimal kalau warga didatangi itu kan sudah senang. Sudah senang. Jadi warga misalnya butuh, kok anak saya rewel misalnya. Ini kok kenapa terlalu hiper misalnya, rewel. Kalau ada petugas datang, bisa mendampingi, bisa mengarahkan, bisa nanti memfasilitasi lebih lanjut sambil nunggu PLD. Saya yakin lebih senang dan lebih tenang. Mungkin itu. Jadi nanti izin mengembangkannya itu untuk teman-teman reguler. Biar pos
apa ini teman-teman guru kalau bahasanya Pak Wali itu nambah pahala. Kita hanya akademisnya saja gitu. Okay. Sayang home visit itu kalau punya saya ini pengalaman tuh home visit itu perlu Pak karena ada ibu ya ibu tunggal yang punya anak berkebutuhan khusus dan kebetulan biasanya single parent, single parent kemudian kan biasanya kalau begini memicu bercerai. Jadi kemarin saya juga dapat cerita dari teman saya 80% setelah dapat diagnosa ini kemudian pisah. Nah, ini mereka 80% sampai. Iya, Pak. Ini saya dapat dari kemarin ketua komunitas. Penerimaan itu kan ya. Iya, gitu. Jadi ketika ini temannya Aden sendiri. Jadi beliau itu apa? Jualan sambil bawa anaknya gendong. Jadi kalau itu dikasih home visit kan enggak kesusahan transportasinya, Bapak. Satu itu Bu, izin. Jadi kondisi karakter budaya warga kita macam-macam Bu. Jadi berani yang sudah terbuka seperti ini. Ada yang malu-malu seperti Profesor itu sampaikan tadi. Ini home visit ini lebih efektif mungkin. Dengan itu nanti tapak-tapak dia beliau ini yang diberi amanah oleh Allah putra ini bisa nanti berkembang sesuai dengan lingkungan harapannya orang tua kan seperti itu. Baik, ada 5 PLD ya Pak Yusuf ya di, Surabaya Barat, Timur satu ya, Itu, jadi PLD itu fungsi nadi kan memang ada di itu kita tempatkan di sekolah-sekolah. Itu di sekolah-sekolah yang intinya nanti itu pendekatan jarak tadi wilayah, 5 wilayah. Tapi semua umum bisa masuk kan Pak Yusuf ya? Bisa. Bukan hanya yang di sekolah itu saja, tapi siapapun. Cuman lokasinya di sekolah-sekolah gitu ya. Tenaganya berapa Pak? Itu yang masih terbatas. Sebenarnya satu itu masih 4 lah. Tapi masih sangat terbatas untuk melayani wilayah. Makanya tadi kita ngembangkan, ya tadi saya bilang ini tidak ada, kita kan dilatih tidak ada akar rotan pun jadi. Kita latih, kita kembangkan teman-teman dari tambahan pahala tadi. Apalagi setelah pandemi kan vakum ya, sekolah juga tidak ada, sehingga ya ini harus kita benahi dari awal lagi ya. Izin, Nah, terkait, terkait dengan PLD, itu sebenarnya di Surabaya ini sudah bisa menurut saya, ini sudah menjadi percontohan juga. Kenapa? Karena kalau tuntutan nasional itu kan tiap kabupaten kota itu sekurang-kurangnya punya satu. Dan Surabaya sudah 5. Konsepnya dia langsung mendekatkan kepada objek, pada sasaran. Nah, ke depan nampaknya ini memang perlu dikembangkan lagi, ditingkatkan. Karena dalam konteks tupoksinya, PLD ini memberikan layanan intervensi atau terapi bahasa mediknya pada anak-anak baik yang belum sekolah maupun yang sekarang ini sekolah di sekolah inklusi. Karena anak berkebutuhan khusus ini mempunyai hak yang pertama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Nah, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu ada dua aspek, akademik secara umum sama dengan yang lain, juga layanan kebutuhan khusus yang prevalensi itu sekitar 5 jam per minggu untuk pendidikan dasar. Kalau SMP 4 jam, kalau SMP 3 jam per minggu. Nah, ini kenyataannya di sekolah-sekolah belum mampu karena mempunyai tenaga. Nah, maka solusinya di PLD, makanya PLD di terdekat. Nah, terkait dengan ini mungkin seperti kemarin kita sudah tanamnya, mungkin ada lebih baiknya kalau kita sudah punya 5 atau nanti bisa dikembangkan, tetapi tetap ada satu yang menjadi center yang menjadi center kendalinya. Dan yang sudah memecah diri seperti ini baru Solo, Kota Solo. Kota Solo juga sudah memberikan layanan mendekatkannya. Dari amanah dari PP itu kan satu, tetapi kita sudah lalu cloning jadi 5 itu lebih bagus. Di Solo juga sudah jadi 3 gitu. Ya di tempat lain masa kesan saya masih sekedar untuk mematahkan wajib saja. Yang penting ada gitu. Nah, ini nampaknya perlu. Dan kami juga kebetulan UNESA kerjasama terus dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang kemarin ini kan kita untuk yang Dinas SMP ketuaan ini siapa Pak SMP itu Pak? Yang Kepala Bidang SMP, Kepala Bidang SMP Putri,
Oh, Putri. Putri yang baru. Yang oh, yang sebelumnya? Pak Aji. Pak Aji. Dengan Pak Aji kita kerjasama juga untuk bagaimana meningkatkan kompetensi baik BPK. BPK ini nanti yang kerjanya berdekatan dengan PLD tadi maupun guru reguler. Kami juga menjadi tertantang karena kalau biasanya tempat lain itu hanya minta bantuan tingkatkan kompetensi gurunya ini itu. Itu kita memang sudah ada paket. Tapi Kota Surabaya beda lagi. Permintaan itu by request. Kalau kondisi saya seperti ini, berarti yang harus ditingkatkan bagaimana? Oke, kalau begitu begini. Jadi saya merasa tertantang terus dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Karena kalau yang lain kan kami sudah punya paket untuk meningkatkan kompetensi ini. Tapi Surabaya enggak, Bro. Tapi masalahnya juga kompeten. By request sudah. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Mungkin terkait ini, Ibu punya inisiasi kemarin untuk memasukkan anak ABK itu dalam aplikasi Sayang Warga itu kemarin itu kan seperti itu satu kita mendata. Jadi ketika ditanya sebenarnya jumlah ABK di Surabaya itu berapa sih? Nah, kemudian ternyata masing-masing dinas beda-beda ya Bu ya, karena memang kriterianya beda. Nah kemudian mohon izin diinisiasi oleh Ibu Wali Kota, kemarin kita koordinasi di Diskominfo bagaimana nanti di dalam item-item di aplikasi Sayang Warga itu bisa kemudian memunculkan data hasil identifikasi yang rekan-rekan sekarang lagi laksanakan untuk deteksi dini teman, itu bisa memunculkan berapa sebenarnya anak ABK yang ada di Surabaya itu. Jadi dengan basis data itulah kemudian pemerintah kota nanti akan bisa melakukan intervensi-intervensi seperti itu, Pak. Sebab selama ini kan belum ada basis data kita terkait dengan, selama ini kan di aplikasi Sayang Warga itu mungkin cuma stunting saja, mungkin cuma MDR aja ya. Nah, akhirnya kemarin Ibu menginisiasi adanya satu form sendiri di dalam itu aplikasinya itu akan memunculkan berapa sebenarnya ABK di Surabaya. Itu data luar biasa. Itu. Habis dari deteksi dini, orang terdiagnosa, terus ini, 112, atau terus ke aplikasi Sayang Warga. Ini laporannya orang tua ini kira-kira. Lalurnya. Ini kan bunda-bunda ini kan lagi turun ke lapangan, ke TK, ke PAUD. Nanti bisa dilihat bunda, jadi masing-masing dinas itu akan bisa melihat Sayang Warga. Karena mereka aktif untuk buka Sayang Warga itu akan kelihatan data ABK ini. Jadi nanti akan ada spesifikasi karena ABK itu kan bermacam-macam. Ada yang Down syndrome, ada yang tunanetra dan lain-lain gitu. Sehingga nanti kalau dia termasuk Down syndrome berarti nanti seperti apa ininya intervensinya. Kemudian nanti kalau yang autis seperti apa begitu. Masing-masing dinas akan bisa melihat. Nah, nanti kader-kader ini yang akan mendata pada saat memasukkan data di aplikasi Sayang Warga itu akan melihat, oh anak ini ABK, oh anak ini begini, itu nanti ada keluar spesifikasinya. Kami juga nanti akan membuat link tersendiri tentang data ABK, karena ya itu ternyata datanya itu mungkin irisan ya, karena penanganannya pun berbeda-beda. Karena Dinas Pendidikan, beliau menangani tentang pendidikan anak inklusi. Kemudian kalau dari DP3A itu dia menangani yang bermasalah-bermasalah. Sehingga datanya kan tidak sedetail Dinas Pendidikan. Dinas Kesehatan punya data berbeda juga, karena dia menangani secara kesehatannya. Begitu juga dengan Dinsos, sehingga datanya ini kan berbeda-beda. Nah, kemarin kita gabungkan agar nanti data itu satu, ABK. Jadi ABK nanti, seperti yang tadi Prof. Budi sampaikan, ada beberapa karakter, itu masuk kemana, kemana, begitu. Sehingga kita tahu jumlah ABK itu di Surabaya berapa, yang sindrom itu berapa, yang kadang-kadang kan, ya itu orang tuanya menutup diri, sehingga tidak tahu kalau tidak didaftarkan, gitu ya. Kalau yang terdaftar sekolah di inklusi, bisa ketahuan, gitu. Tapi yang di rumah-rumah ini kan, ada beberapa yang memang tidak ketahuan begitu, sehingga dengan kader-kader yang nanti mendata di aplikasi Sayang Warga, minimal kita tahu data ABK di Surabaya itu seberapa banyak. Gitu. Dan Ibu kan berencana menciptakan kartu ya untuk orang tua. Ya. Jadi ketika di fasilitas umum, di tempat umum, mungkin pada saat mengantri, di suatu lokasi, di stasiun, terminal. Itu idaman sudah lama. Mudah-mudahan segera terwujud. Itu impian kita itu. Jadi kalau kita membuat kartu sendiri, kayak KTP,
karena tidak bisa karena itu kan pusat. Sehingga diinovasi akan nanti mungkin seperti barcode. Jadi ada KIA, kartu induk anak, itu di situ ada barcode, di situ nanti akan keterangan bahwa anak ini, menurut saya kalau misalnya tunanetra itu kan kelihatan ya secara fisik, dia kakinya nggak ada, tangannya itu kan kelihatan secara fisik, tetapi kayak autis itu kan tidak kelihatan. Sehingga nanti di, begitu ibunya bawa ini anak saya punya ini di scan gitu kelihatan, wah anak ini punya ini, berarti mungkin dia nanti akan diberikan layanan yang lebih dulu begitu. Kalau secara fisik yang lainnya misalnya tunanetra kan kelihatan ya. Dia pingsan atau apa, itu mungkin bisa didulur. Tapi kalau ada beberapa faktor yang tidak kelihatan secara fisik, itu bisa lewat. Nanti tahu-tahu dipukul, soalnya dikurang ajarnya. Iya. Makanya, Ibu. Betul. Jadi, anak-anak yang tidak unpredictable hari ini. Iya, tiba-tiba dia ngamuk karena capek, nunggu panas, gitu ya. Sehingga dia tahu-tahu bisa prioritas. Tahu-tahu dia ada ngerebut HP-nya orang, Bu. Iya. Taunya mau kenalan, Pak, Instagramnya. Oh, gitu. Kenalannya begitu. Iya. Bisa ngomong, kan. Terlalu sulit untuk dia mengajarin. Ngambil HP-nya orang. Iya, HP-nya orang. Kalau padahal niatnya cuma kenalan. Iya. Niatnya kenalan, mau lihat IG-nya. Iya. Baik. Bisa memicu kekerasan itu kalau orang nggak tahu. Paham. Baik, Pak Yusuf, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait PLD ini yang mungkin sekarang sedang berlangsung di 5 wilayah. Nggih. Bu, izin Ibu, barangkali bisa menyapa anak-anak kita, Bu, baik. Yang di TK hari ini mengikuti, Bu. Siap. Iya. Selamat pagi, TK anak-anak. Ya, lalu. Nggak kedengaran. Saya nggak kedengaran. Bisa di... Iya. Selamat pagi, anak-anak cantik, ganteng. Selamat pagi, adik-adik. Oh, mic-nya satu ya. Iya, mohon maaf. Ya. Halo. Halo, Ibu nggak kedengaran ini suaranya. Sini-sini perwakilan satu ya yang menyapa Ibu. Ayo siapa yang mau angkat tangan? Saya semuanya ya. Boleh, boleh. Anak-anak ini. Ibu ada yang mau menyapa. Namanya siapa? Pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, sayang. Namanya siapa? Boleh, boleh sini. Namanya siapa? Arin. Arin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, sayang. Cantik. Enggak kedengar. Berebut. Oh, berebut. 1, 2, 3. Jadi orang tuanya sangat antusias sekali. Untuk screening saat ini masih 31, proses masih berjalan. Jadi untuk yang terindikasi ADHD satu orang dan masih proses screening. Baik. Ya, Bunda, semangat ya. Adik-adik seneng gak sekolah? Seneng gak? Benar. Udah kangen ya, udah lama gak sekolah ya sayangnya. No. Seneng banget ya ketemu sama temen-temennya ya. Selamat pagi. Gak kedengaran. Oke. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Ada yang puasa enggak? Ini komunitas puasa beduk ini. Kelihatan kok. Ini masih semangat suaranya pasti ini puasanya beduk ya. Atau ada yang enggak puasa? Enggak kedengaran. Sinyalnya.
Puasa. Oh, puasa. Hebat banget. Yang pintar ya. Boleh belajar puasa sampai beduk, sampai zuhur. Nanti habis buka belajar puasa lagi ya. Sampai maghrib ya. Jangan lupa ya sayang, mendoakan ayah sama ibu, papa sama mama ya. Oke. Terima kasih ya. Tetap sehat anak-anakku. Ini dari kecamatan mana? Tekalia. Dari kecamatan. Kecamatan mana ini? Mbak. Enggak tahu. Benteng. Oh, dekat. Baik. Senang sekali ya, Bu. Iya, luar biasa ya. Itulah keceriaan anak-anak ya. Kita enggak bisa bohongin. Iya. Natural dan enggak dibuat-buat. Mereka jujur, sangat jujur masih. Pendidikan tatap muka itu memang enggak bisa dibohongin. Betul. Ibunya juga anu ceria. Jaring itu. Iya, betul. Iya. Betul. Enggak ceria ini. Kalau anak senang bisa main-main lagi sama teman-teman ya, Ibu. Bagus juga untuk sosialisasi ya. Untuk bergaul mereka. Bagus sekali. Kadang-kadang hal yang tidak diajarkan di sekolah sebenarnya itu ya. Bagaimana kita menghormati temannya, terus itu berbagi gitu. Iya. Kan enggak ada teorinya tuh. Iya. Natural, Ibu. Iya. Baik, Bu Boni. Betul ya, Bu, bahwa Ananda Muhammad Aden Hadi yang sekarang adalah mahasiswa semester 6 ya, Bu. Jurusan Tata Boga UNESA. Sekarang sudah membuka bisnis sendiri berwirausaha kebab, susu kurma, dan kopi. Dan Ananda juga juara kompetisi inovasi bisnis mahasiswa yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek tahun 2020. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Bagaimana proses menemukan bakat Ananda dan bagaimana cara Ibu untuk mengarahkan Ananda untuk memaksimalkan potensinya? Oke, saya coba ya. Sudah 23 tahun ini proses saya ceritakan di sini sebentar sekilas gitu intinya pada waktu nomor satu kepatuhan dan kemandirian. Ketika kepatuhan dan kemandirian itu ada, Aden saya carikan untuk life skill-nya. Waktu itu SD saya multiple intelligence research. Jadi itu mengetahui kecerdasan yang lain selain yang ada di sekolah. Di sekolah kan cuma bahasa, matematika, logika kan seperti itu. Ini ada 8 kecerdasan yang lain pakai MIRPA. Terus itu selain anaknya di riset diadakan wawancara orang tua dan juga guru. Nah, setelah itu sebenarnya kita orang tua tuh udah punya feeling, meskipun nggak pakai MIR itu udah punya feeling. Tapi alangkah baiknya kita pakai guidance ini sehingga terus kecerdasannya Mas Aden waktu itu matematika dan musik. Ketika itu oke, mau mana? Mau kita enggak mungkin dua-duanya, satu aja. Kalau matematika saya pikir nanti akan tambah dia pada dunianya kan. Kalau musik selain dia belajar ketukan, dia belajar interaksi ya. Tuh, kemudian saya ini apa? Panggil guru biasa-biasa aja, maksudnya bukan sekolah musik yang bagus tuh, enggak, yang mau datang ke rumah. Karena saya pikir kan ini akan diulang-ulang. Masalah biaya lagi ya, Bu ya. Jadi saya kalau mencari terapis yang bisa mengajari musik itu susah. Bahkan untuk mencari guru matematika dulu saya pernah ingat guru itu ke rumah sambil bawa dokter. Karena dia ini anaknya enggak apa-apa ya gitu. Jadi kan ada stigma tuh kalau autis tuh kan agak aneh, agak gimana gitu. Sampai ada yang bawa ke dokter tuh, Bu. Ada yang bawa dokter ke rumah gitu, untuk lihat Mas Aden it's okay itu diajarin seperti itu. Nah, terus setelah waktu itu terapi musik sampai SMP terus latihan. Jadi minggu latihan, kemudian Rabunya saya ulang lagi. Saya translator, Pak. Jadi gurunya bilang apa, saya menjelaskan ke Mas Adi. Jadi selain sekolah ya, Pak, ya, selain terapi tadi. Setelah ketemu Mir, untuk kemandiriannya saya pakai Finland Social Maturity Scale, Pak. Di situ sebetulnya kok Angelman ngomong ya, kalau ada KMS kan, Bu, nah itu bisa dilihat bahwa misalnya usia 2 tahun, anak sudah bisa bilang ke WC misalnya seperti itu. 2 tahun, ini kok Mas Aden belum bisa. Jadi saya 3 tahun masih pakai Pampers waktu itu. Saya lihat kan,
oh berarti ini harus dilatih. Nah, seperti itu. Kemudian usia 4 tahun dia sudah bisa mengurus dirinya dirinya sendiri di WC, di toilet, maaf ya. Itu sampai keran air itu saya modifikasi supaya dia lebih mudah untuk membersihkan gitu, sampai seperti itu. Jadi dari VSMS itu kita lihat sehari-hari kita latih. Jadi selain kecerdasannya juga kemampuannya saya latih. Kemudian setelah itu alhamdulillah waktu itu SMP Mas Aden terobsesi Master Chef Season 1 Master Chef itu. Ya, jadi nonton acara itu metenteng ya? Oh nggak metenteng, dia ketawa sendiri lihat. Terus resep-resep ada namanya, mohon maaf ada resep itu kan waktu itu nggak seneng masak-masak di TV. Jadi dia ketawa-ketawa sendiri di TV dilihat. Terus, kalau sekarang mau Bapak tanya chef siapa saja di Indonesia, tanggal lahirnya berapa, kemudian hobinya apa, ceritanya bagaimana, bisa tanya Mas Aden. Mas Aden senang sama itu. Nah, ketika melihat seperti itu, kita masukin Pak, oh ini senang masak ini berarti. Bukan ahli, bukan pintar, tapi tertarik saja Pak waktu itu. Nah, tertarik, bunda-bundanya kebetulan alhamdulillah di tempat terapi itu senang masak. Jadi gayung bersambut, di rumah saya ulang lagi. Musiknya tetap loh Pak ya, musiknya tetap. Jadi waktu di Denpasar ya alhamdulillah sempat sering diundang di acara charity, di pemerintah kota Denpasar waktu itu. Sempat juga duet sama Superman Is Dead, Bu. Iya, grup band Bali yang suka bikin heboh itu ya, kira-kira ini. Iya, itu. Tapi Mas Anies alhamdulillah sempat seperti itu, dan dapat juara 3 di UNESA ya, Pak. Got Talent. Itu sertifikat itu modalnya Mas Aden masuk UNESA. Iya, Pak. Ini. Dari musik. Tapi Mas Aden saya tanya, Mas, mau musik atau mau masak? Mau masak aja, Pak. Oh, saya flashback lagi. Akhirnya kita masukkan SMK ya, SMK 8. Yang saya bilang ke Pak tadi, Masya Allah, BPK-nya waktu itu optimal, Pak. Ada 10 atau 8. Jadi optimal. Kalau sekarang cuma tinggal 2 atau tinggal 3 gitu, Pak. Ikut dia karena minim sekali, Bu. Waktu itu waktu apa namanya? Pas PKL anak-anak yang normal kan di restoran dan hotel-hotel yang berbintang gitu, yang bagus-bagus. Anak saya tidak termasuk anak ABK yang pantas untuk keluar. Hanya di sekolah saja. Mungkin karena ada pendampingan, mungkin karena perilakunya masih kurang bagus, saya pertimbangkan macam-macam dari gurunya ya. Saya enggak apa-apa, Mas Aden cuci piring di sana, nyapu-nyapu untuk bantu di dapur SMK 8. Terus saya pikir di rumah juga udah gitu, apa sih gitu ya. Terus saya itu bagus, Bu, tapi cuman kalau di sekolah kan eman gitu ya. Saya bilang, "Bu, permisi. Saya minta izin Mas Aden, saya ambil 2 hari ya, Bu, untuk prepare hari Senin, prepare apa yang dijual di hari Selasa. Rabu saya di rumah prepare kan beli-belinya, bahan-bahannya, nanti Kamis dijual lagi. Jualnya cuma sedikit Pak, 25 piece, waktu cuma makaroni goreng aja. Karena saya nggak pikiran masuk UNESA Pak, bapaknya bilang, ntar kalau udah SMK tak buka no warung, elek, kak, tipe-tipe, kan. Yang penting ada kegiatan, kan. Terus puding kan gampang tuh buat puding, Bu, habis dari makaroni goreng yang 1.500 jualan apa namanya puding. Terus mungkin Mas Aden niru teman-temannya Pak, kan waktu itu ada market day kan, hampir tiap nggak tahu setahun sekali apa gimana itu di SMK ada market day. Jadi dia tuh sama teman-temannya kan, ayo Den jualan ayo Den kan gitu. Nah, jadi dia itu ya alhamdulillah ketika offline kalau nggak habis nggak mau pulang. Jadi gurunya terpaksa ya beli. Itu trik itu bagus. Ya, jadi itu terus ada lagi yang rigid kembalian. Kalau misalnya waktu itu pudingnya 2.500 Bu, kalau ada dikasih uang 3.000 kan harus 500. Kan gurunya ya wes sakno wes 500 buat kamu Den gitu. Enggak ditungguin gurunya sampai pulang baru nih dikasih. Kembalikan. Nah, iya, kembalikan. Jadi polos banget harus gitu. Jadi untuk rigidnya ini sampai kemarin waktu apa namanya waktu acara JCI Pak, kan ada yang kadang-kadang ngasih lebih kan Bu, misalnya appreciate Mas Aden kan gitu. Alah, nggak boleh kan malu Mas itu dikasih mamanya kan mau aja ya Pak ya kalau dikasih. Ya terus ya lama-lama ya masih rigid gitu tapi cuma proses. Nah setelah itu setelah dari SMK 8 kan masuk di tatap muka, alhamdulillah. Dosen-dosen tata boga itu juga paham. Jadi diberikan tugas yang pas gitu ya. Misalnya merangkai bunga nih Pak. Kalau yang Mas Aden yang lurus aja. Kalau teman-teman yang aneh-aneh gitu. Terus kalau misalnya jawab apa Pak, jawab soal, misalnya teman-temannya 10, Mas Aden dikasih 5 untuk menjawab soal. Jadi diberikan kemudahan.
juga dibantu oleh PSLD pada waktu awal masuk. Nah, pas itu ada lomba nasional ditawarkan, Mas Aden mau ikut apa enggak. Beberapa sih, enggak cuma Mas Aden, semuanya ditawarkan. Kebetulan Mas Aden mau, kemudian apa namanya, dosennya dipilihkan Bu yang paham. Maksudnya dia Pak, yang paham ABK. Karena dosen kan macam-macam Pak ya, ada yang paham ada yang enggak. Nah, kebetulan beliau ini paham betul, terus pelan-pelan gitu apa namanya, diberi pengarahan, terus misalnya salah tuh ngomongnya sopan gitu ya, enggak kayak sama mahasiswanya gitu. Terus sama orang tua juga tahu nih, orang tua gampang stres ya, punya anak BK juga maturnya, ibu dosen itu juga pelan-pelan, jadi pembimbingannya pelan-pelan. Begitu saya tahu beliau ngajar anak-anak normal, ternyata beliau tuh beliau juga tegas gitu. Tapi kalau anak ABK beda, nah, itu bedanya di situ. Terus alhamdulillah menang Puspresnas itu, dapat modal Bu buat beli freezer, buat beli apa namanya showcase, buat sealer. Ya alhamdulillah kan udah ada barangnya, eman, nggak nggak diteruskan kan gitu. Alhamdulillah terus saya teruskan. Terus kemarin ada lomba lagi sama teman-teman UNESA juga Pak, dari sastra Inggris, dari kan apa temennya ada juga, alhamdulillah ada yang support, menang lagi yang susu kurma Bu. Jadi terus begitulah berjalan. Alhamdulillah. Jadi memang Mas Aden bisa pada taraf seperti ini bukan saya saja, tapi semua dukungan ya teman, kemudian ya matur nuwun juga buat sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabatnya Mas Aden yang mau membeli produk-produk Mas Aden sehingga bisa sampai seperti sekarang ini. Dijual online juga atau gimana Bu? Kalau saya kan agak gaptek ya Bu ya, bukan sudah diajarin Tokopedia, tapi kan mungkin nanti kalau sudah Mas Aden lulus, kan ini sekarang masih kuliah, jadi saya pakai WhatsApp. Fokusnya kuliah dulu. Dipeken Bu. Iya. Ya, mungkin ada beberapa administrasi yang mesti harus diselesaikan. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu Boni. Jadi pemerintah Kota Surabaya ini sangat memanjakan warganya Bu. Banyak aplikasi yang bisa langsung diakses warganya. Bisa Ibu berjualan juga lewat e-pekan. Saya lewat itu apa, medsos aja. Terus saya di tiap hari, Mas Aden ayo pasang status ya. Jadi saya juga ajarin dia, kalau belajar apa jualan offline kan dia sudah jago. Nah, ini online belum, belum seberapa, tapi udah tiap hari ayo pasang status di Facebook, di sini pasang status. Jadi saya ngingetin dia. Pasang seperti itu. Baik. Ibu, sebelum kita ke Bapak Ibu yang mengikuti secara daring dengan kita, nanti memberikan kesempatan untuk bertanya. Terakhir saya ke Bunda Rini. Bagaimana komitmen bersama pemerintah Kota Surabaya beserta stakeholder terkait, tidak hanya dalam rangka peringatan Hari Peduli Autisme Internasional, namun untuk tindak lanjutnya Ibu? Baik, alhamdulillah sekali lagi Surabaya sekarang itu punya moto ya, kolaborasi, sinergi, dan gotong royong. Alhamdulillah, karena bagaimanapun juga pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri, bergerak sendiri tanpa adanya stakeholder yang lain. Salah satunya adalah UNESA yang luar biasa, sangat memperhatikan anak ABK, dan ada memang khusus ya kuliahnya untuk ABK. Karena kami sangat terbantu sekali dengan UNESA yang nanti akan membantu kami untuk bagaimana sih mengatasi anak ABK ini. Kami juga yaitu deteksi dini inilah yang sangat penting ya, karena tadi yang seperti disampaikan Profesor Budi bahwa ketika usia ini 3-6 tahun ini sudah terdeteksi, insya Allah intervensi yang dilakukan itu bisa maksimal, sehingga minimal anak ini bisa mandiri, bisa apa namanya, kalau untuk sembuh mungkin ada kasus-kasus tertentu ya Prof, tetapi minimal dia ini tidak menjadi lebih parah begitu. Nah, kasus-kasus ini yang harus kita bantu. Jadi kami ada Bunda PAUD, ada di masing-masing kelurahan, kemudian PPT dan lain-lain. Nah, kami akan mendeteksi dini awal ketika kadang-kadang mohon izin karena orang tua ada yang mungkin tidak peka atau mungkin tidak paham. Seperti tadi Bu Boni bahwa anaknya ketawanya umur 1 tahun ya. Ketika anak saya 1 tahun baru, ini anak ini ada sesuatu gitu, karena mungkin pada awalnya ya biasa aja karena dia aktif dan lain-lain sehingga menganggap itu hal yang biasa. Tetapi ada beberapa orang tua yang mungkin mereka sudah paham, sudah tahu anak ini ada sesuatu yang berbeda, tetapi tidak mau
terbuka, tidak mau mengakui gitu ya. Sehingga di sinilah nanti kita ada Dispendik, ada DP3A, ada Dinsos, ada Dinkes, di mana nanti pada saat nanti bunda-bundanya saya mohon bantuannya, semua bunda-bunda PAUD, kemudian guru-guru yang mungkin menemukan anak-anak yang mungkin ada sesuatu yang berbeda pada saat anak-anak sekolah, atau mungkin tetangganya, atau mungkin saudaranya memang ada, kok aneh ya, kok ada sesuatu yang berbeda, itu bisa dilaporkan ke masing-masing kelurahan untuk nanti disampaikan ke kecamatan, kemudian disampaikan ke dinas yang terkait. Kami juga ada aplikasi Sayang Warga, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti. Karena sekali lagi kan itu berbeda-beda ya, ABK itu ada yang mungkin masuk ke dalam autis, ada yang mungkin sindrom apa dan lain-lain ya, saya belum paham, sehingga nanti bisa di dialokasikan atau diintervensi oleh dinas-dinas yang terkait yang sesuai. Karena itu sekali lagi bahwa insya Allah nanti kita akan support, akan membantu minimal, yaitu tidak sampai menjadi lebih parah sehingga bisa dideteksi dini dari awal. Ya mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bersama ini bisa membantu ibu-ibu untuk keluarga yang, menurut saya Bu, kalau saya lihat Bu Boni ini dari secara finansial mungkin masih bisa tercover ya Bu. Tapi banyak di luar sana yang mungkin menurut saya Bu, dengan kondisi MBR, dengan kondisi kehidupannya saja sudah tidak mumpuni, apalagi dengan kondisi anak yang harus terapi dan lain-lain. Sehingga inilah tugas kami, pemerintah kota, bagaimana kami bisa membantu, tadi juga dari DP3 akan bisa terapi ya, ada terapisnya, dari Dispendik juga nanti mungkin kita carikan solusi, kemudian nanti ada dari Dinsos dan dari Dinkes, bahwa ada terapi-terapi yang dilakukan, khususnya untuk anak-anak tertentu yang ada apa ya, karakternya kan berbeda-beda itu, sehingga insya Allah ini bisa menjadi program yang berkelanjutan. Mohon doanya, sekali lagi pemerintah terbatas dengan APBD sehingga kami harus bersinergi dengan stakeholder yang lain, termasuk salah satunya adalah dengan UNESA. Matunun ya Prof, nanti saya mohon supportnya agar nanti bisa kedepannya bisa menjadi lebih baik dan anak-anak di Kota Surabaya menjadi sehat ya. Sekali lagi bahwa tadi yang Profesor bilang bahwa deteksi dini itu pada saat pranikah, betul ya Dok? Yeah. Ini ke kami, saya sebagai selaku ketua tim penggerak PKK, saya sedang menggerakkan bagaimana kita pendampingan mulai cahtin, loh. Jadi calon pengantin. Sehingga calon pengantin ini, karena memang beda ya ketika suami dan istri menikah, kemudian berusaha untuk punya anak, itu gen itu sangat pengaruh ya Dok, Prof. Sehingga itu nanti bisa kita antisipasi, jangan sampai nanti anaknya ini gennya tidak bagus sehingga nanti akan melahirkan anak yang tidak sehat begitu. Cahtin itu kita beri pelatihan juga. Kemudian bagaimana ketika anak ini nanti sudah lahir, kita harus bisa menerima dengan apapun kondisinya kurang lebihnya begitu. Kemudian pada saat hamil kita lakukan pendampingan ibu-ibu hamil yang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan, bahwa jangan sampai anak-anak yang, karena mohon izin, bisa juga ternyata terjadi pada saat kehamilan ya, yeah, Prof. Yeah. Mungkin kondisi psikologisnya, gizinya itu bisa mempengaruhi anak-anak ini menjadi anak-anak, selain anak-anak stunting dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Sehingga kami sudah melakukan pendampingan ibu hamil ini dari awal sampai, terutama yang berisiko tinggi. Nah, itu kita usahakan agar insya Allah anak-anak ini lahir dengan sehat, tidak ada kendala apapun. Kemudian kita juga mendampingi anak-anak yang sudah lahir ini agar tidak menjadi anak-anak yang kurang gizi, karena bisa juga pengaruh ya Prof, ketika anak kurang gizi sehingga mungkin bisa menimbulkan ABK, bisa juga ya Dok ya Prof, sehingga banyak kendala dan banyak upaya yang kita sudah lakukan. Alhamdulillah Surabaya sebenarnya sudah melakukan banyak upaya, cuma nanti mungkin kita lebih digenjot lagi ya, Pak Yusuf, Pak Tommy, terima kasih atas semua supportnya. Mudah-mudahan, mohon doanya agar program ini tidak hanya karena Hari Peduli Autis Internasional saja, tetapi bisa berkelanjutan dan memberikan hasil yang terbaik.
Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Rini, luar biasa sekali kepedulian pemerintah Kota Surabaya untuk warga kotanya nggih, Ibu. Tiba saatnya selamat pagi Bapak Ibu. Kami akan membuka kesempatan untuk 5 orang bertanya. Untuk 5 orang bertanya bisa raise hand. Silakan menyebutkan nama, instansi atau asal sekolah dan pertanyaan diajukan kepada siapa. Di sini sudah ada 2 yang 3 yang raise hand. Monggo. Ibu dari yang pertama Ibu dari Agnes, ya? Ibu Agnes. Ibu Agnes. Makasih. Monggo Ibu. Ya, terima kasih sudah diberi hari ini diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Luar biasa Bu, sudah tahun ini anak-anak kita yang ABK memang mereka betul-betul ada di rumah, dan hari ini Pak Tommy luar biasa, semua dari komponen masyarakat sudah diikut. Sudah diikut. RW. Iya, kami wakil PKB, Bu juga PGRI, terima kasih sekali lagi Pak Tommy, biar semua masyarakat nanti ikut peduli pada anak-anak kita. Yang kedua, kami tidak pertanyaan Bu, cuma Pak Yusuf, matur nuwun kalau memang nanti ada TK inklusi Pak, karena itu, karena itu di SD kan kita nun sewu ya Pak. Saya dulu karena menangani, jadi ada 50 SD inklusi. Itu yang 2 tahun ini mungkin mereka memang di kesempatan ini tidak bisa untuk bersama-sama. Mungkin nanti kepada Bu Rini, Bu Wali, saya mohon di hari ulang tahunnya Surabaya mungkin anak-anak Ibu bisa ada gebiar, biar mereka bisa bersama-sama tahu bahwa temannya di Surabaya itu banyak sekali. Dan kemarin terima kasih ada anak yang sudah diberi alat dengar, mereka luar biasa senangnya. Nah, jika nanti mungkin mereka bisa bersama-sama ada gebiar, mungkin mereka sudah bisa mendengar, akan luar biasa senang Bu. Itu yang kami harapkan pada Bu Wali dan kepada Pak Budi. Pak Budi, sudah lama ya Pak Budi nggak ketemu. Yeah, yeah. Pak Budi, nanti sekali lagi, apakah anak-anak ini ABK ini masih ada beasiswa ya Pak Budi untuk yang di UNESA? Yeah. Untuk anak nggak mampu Pak Budi, mungkin dulu kan pasti kan ada lah, pasti ada ya Pak Budi ya. Iya, mereka yang tidak mampu dulu UNESA ada Bu, jadi untuk anak-anak kita ABK. Nah mungkin itu bisa dilanjut karena memang SMA itu sudah putus nanti, tapi nun sewu, kami sebagai ketua PGRI nanti kami akan minta Pak untuk SMA supaya inklusinya lebih diperhatikan Pak. Saya akan minta itu Pak Budi. Dan pada Bu Boni yang ibunya Mas Aden, selamat ya Bu ya. Ibu sudah sabar, semoga nanti menjadi tuntunan bagi ibu-ibu yang lain. Amin. Yang punya anak-anak ABK. Semoga anak-anak kami di Surabaya menjadi anak-anak yang berhasil untuk diri. Amin. Saya kira itu aja, matur nuwun sangat. Pak Yusuf, kami siap Pak, bantu Pak. Siap. Iya, mantannya dulu yang ngurusi anak-anak itu bersama Pak Budi dulu. Kita ada 27 negara yang datang ke Surabaya, untuk Surabaya. Jadi semoga nanti anak-anak kita
yang inklusi, yang ABK ini berprestasi semua. Amin. Sekali lagi matur nuwun waktunya, nggih. Terima kasih, Bu Agnes. Ya, itu tadi Bu Agnes dari Wonokromo PKBM ya, Pak. Apresiasi dan harapan-harapan beliau yang ini yang disampaikan. Kemudian ada untuk penanya kedua yang sudah raise hand. Bapak, monggo disebutkan nama instansi atau asal sekolah dan pertanyaan diajukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, terutama pada semua narasumber. Dosen saya dulu Prof. Budi, sekaligus dosen pembimbing. Bapak Kadis Pendik Kota Surabaya. Saya dari SMP Negeri 32 Surabaya. Wonokromo lagi, Pak. Selaku guru pendamping khusus. Oh. Mohon izin bertanya Bapak Prof. Budi, di ini mengenai tentang kedepannya kami, karena GPK itu belum mempunyai seperti SK Perwali, Bapak. Pak. Nggih, SK Perwali Kota Surabaya itu kan masih belum turun, tahun 2017 masih di Biro Hukum. Nah, jadi kami tenaga pendidik itu kan juga membutuhkan seperti perwali, Prof. Budi. Seperti itu. Ke Bapak Yusuf, mohon untuk dibuka kembali SMP Inklusi yang daerah Barat, Bapak. Itu seperti itu. Jadi nasib kami guru pendidikan khusus itu di SIM PKB tidak jelas, Bapak Yusuf. Tidak ada pendidikan khusus seperti, mohon maaf, seperti guru SLB kan sudah jelas. Nah, di pendidikan inklusi ini kurang jelas, ngapunten Bapak. Jadi saya ini ngikut SIM PKB, ngikut mapel prakarya, Bapak. Seperti itu. Nggih, sampun. Terima kasih atas waktu untuk cerita saya. cerita sedikit. Ungkapan karena saya menanti SK Perwali mulai tahun 2017, Pak. Semenjak ada Pak Yusuf, Bu Eko, dulu Bu Risma, seperti itu. Sampai sekarang masih di Biro Hukum, belum turun-turun ke bawah. Nah, sedangkan itu kan yang kami tunggu-tunggu, Pak, selaku tenaga pendidik guru berkebutuhan khusus. Ngapunten kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yusuf. Terima kasih izin, Bu. Jadi yang pertama, mohon maaf mungkin sampai Mas Aden saya sekarang sudah kuliah ya sekarang. Tapi alhamdulillah kemarin saya sudah lapor beliaunya ke Pak Wali. Insya Allah lah, semua teman-teman guru memang khususnya nanti yang GPK ini, guru pendamping khusus ini saat ini masih proses mudah-mudahan itu. Dan nanti mungkin tadi saya minta tolong nanti untuk saling apa ya, 2 tahun ini memang saya itu mulai dulu izin, bisanya itu minta tolong. Kalau diminta disambat itu jarang realisasi. So, saya nanti mungkin minta tolong Bapak Ibu yang di sekolah SD SMP nanti mudah-mudahan izin, Bu. Dan tahun ini yang TK, Bu, nanti TK kita realisasikan. Terus nanti untuk teman-teman GPK terus semangat ya. Nanti untuk yang SK nanti kita proses, ini kita cek di bagian hukum. Terima kasih. Baik, gitu ya Bapak Guru pendamping khusus di SMP Negeri 32 Surabaya. Semoga lelahnya menjadi ilah ya Pak. Amin. Oke, selanjutnya penanya ketiga. Penanya ketiga, monggo disebutkan nama dari instansi dan asal sekolahnya dan pertanyaan diajukan kepada siapa? Ya, terima kasih Ibu dan juga terima kasih pada Ibu Wali Kota dan juga Cukup Pakis. Saya Pak dari Kecamatan Cukup Pakis.
menemani sini para kader-kader yang ada di kecamatan dan Bupatis. Saya sangat tertarik acara ini yang belum pernah selama saya di Kabupaten Kota ini sampai sejauh sedalam ini. Terima kasih Wali Kota. Saya tadi sangat tertarik juga ada rencana untuk menindaklanjuti. Jadi bukan hanya sampai di sini. Jadi sangat tertarik tadi menindaklanjuti acara ini. Mungkin ada tetangga sampai terdahulu tadi pada saat itu Wali Kota berkata seperti itu. Sangat setuju itu Wali. Bila perlu lewat RT, kalau ada sampaikan mungkin ke ruang atau ke puskesmas. Sehingga nanti dengan sentuh hati sampaikan. Karena memang sangat seperti dari sampaikan Wali Kota, sangat banyak menutup yang kedua diceritakan juga Wali tadi sama Pak Prof. Sedikit pertanyaan saya cuma ada dua. Itu nanti umur itu sebenarnya dari sampai umur berapa baiknya dilaksanakan untuk melayani dan untuk memulihkan berkebutuhan khusus. Jadi sudah sampai ke sampai Wali Kota mungkin sampai 3-6 tahun itu ya. Cuma kalau sudah 6 tahun bagaimana? Nah, kemudian yang kedua gennya dari si Andi, apakah ada nanti ke keturunannya? Keturunannya apakah kemungkinan ada lagi? Soalnya begini, saya sudah kesaksian saya sendiri. Bapak nyun sewu, Bapak yang dari kecamatan Pakis menggema Bapak suaranya. Jadi kami yang di sini tidak bisa mendengar dengan jelas. Mohon izin. Yang satu dua. Oh, udah bisa. Lumayan, Ge. Monggo coba, Pak. Ya, tadi sudah kami sampaikan. Sampai umur berapa memang sebaiknya untuk menyebutkan berkebutuhan khusus ini. Tadi sudah disampaikan Wali Kota, mungkin 3-6 tahun. Tapi kalau lebih, nah, bagaimana? Nah, kemudian, gennya si anak ini keturunan, apakah itu besar kemungkinan ada, apakah harus ada pembagaimana? Soalnya begini, saya sudah mengalami sendiri anak saya mulai umur 3 tahun. 2 tahun sudah kelihatan, umur 3 tahun saya tidak ada rasa malu, saya langsung sekolahkan. Tapi saya menutup, ada gengsi, ada rasa malu seperti yang saya sampaikan tadi sama para ibu-ibu kota dan juga ibu-ibu tadi banyak menutup. Memang kalau ini bukan suami yang menutup, istri yang menutup, saya langsung mengarahkan dimasukkan tiga optis. Istrinya itu bibi, suaminya yang 3 tahun di belakangnya menaik dasarnya cakra itu sudah tidak berdarah pecah. Waktu itu saya tidak malu, saya masukkan sekolah 3 tahun sampai 4 tahun masuk TK. Setelah 1 tahun dinyatakan bebas dari autis. Soalnya anak saya itu waktu masih 2-3 tahun naik ke lemari bolak-balik sampai memecahkan meja juga bolak-balik memecahkan meja. Jadi super hiper. Oh, hiper. Tapi begitu 3 masuk ke TK. Saya sekolahkan. Ya. Iya. Pakai situ. Iya. Sampai masuk ke laptop saja melapor. Di sekolah. Pas menyatakan autis. Hiper. Sehingga saya tes di UNAI. Psikotes. Dinyatakan tidak, saya tunjukkan surat itu baru karena waktu itu Bapak ngapunten mengingat keterbatasan waktu bisa menyingkat dan pertanyaannya apa Pak? Mungkin atau cuman ingin berbagi pengalaman atau? Nah, ini curahan hati ya Bu ya. Setelah itu SMP sampai SMA, SMP dia matematika sampai masuk di Olimpiade, so saya larang. SMA juga bagus di Semarang. Ya syukur puji Tuhan. Sekarang masuk jalur undangan di ITS. Matematika.
Nah, jadi ternyata itu Pak, anak ujian kita. Tapi dengan perjalanan itu tadi, sebetulnya banyak pertanyaan saya tadi, sebenarnya bagaimana yang punya dibuat musisi? Apakah setelah 6 tahun, bagi saudara saya setelah dewasa banyak gagal. Sampai sekarang saudara saya ada itu, tetap autis. Karena terlambat menyembuhkan menangani, terlambat dia menangani. Makanya pertanyaan saya tadi ada dua. Sebaiknya itu sampai berapa tahun? Kalau lebih 6 tahun, seperti yang dikatakan wali kota tadi, bagaimana? Kemudian gennya ini. Setelah 6 tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, satunya apa yang terakhir? Baik, Bapak yang dari Kecamatan Duku Pakis, nggih. Terima kasih sudah berbagi, Pak. Alhamdulillah kalau Ananda bisa melewati semuanya dengan dukungan keluarga tentunya. Ini baik, termasuk Bapak yang khusus. Bapak yang khusus. Orang umum. Bukan yang orang umum. Ya. Luar biasa. Keren, Pak. Baik, ke penanya keempat. Langsung dijawab, Pak. Oke. Okay. Langsung dijawab, langsung kumpul dijawab nanti. Dijawab dulu, monggo. Oh, boleh, boleh. Okay, setelah umur 6 tahun, penanganannya bagaimana? Begitu nggih orientasinya. Okay. Jadi begini, setelah 6 tahun kan masuk di sekolah dasar umur 77 tahun. Di sekolah dasar tadi, di sekolah itu akan dia mendapatkan dua layanan. Yang pertama akademik dan program kebutuhan khusus. Akademik pelajaran sama seperti anak yang lain, kebutuhan khusus apabila dia autis, dia akan mendapatkan intervensi. Intervensi dari sekolah untuk meminimalisir perilaku autisitasnya itu. Yang nominalnya untuk SD itu sekitar 4 jampel per minggu. Nah, apabila sekolah inklusi itu belum memiliki tenaga yang mampu memberikan layanan intervensi tadi, maka ini kerjasama dengan PLD. Jadi kerjasama PLD untuk program kebutuhan khususnya. Artinya ini yang paket artinya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah terkait dengan ini. Kalau selebihnya tergantung kondisi anak perkembangannya seperti apa. Mungkin juga bisa melibatkan lembaga lain, misalnya kalau hanya perlu konsultatif saja atau intervensi ringan misalnya dengan Puspaga kan ya. Itu. Tapi kalau untuk lebih intensif yaitu dengan PLD. PLD itu harus memberikan layanan kepada semuanya. Karena tupoksi PLD itu dibentuk, itu seperti itu. Namun kalau hambatannya itu lebih masih dominan pada masalah kesehatan, mungkin kaitannya kita bilang ya, dengan rumah ABK, ya, kan gitu. Ya. Karena di bawah dinas kesehatan. Saya kira demikian secara umum, dan yang jelas proses itu tetap berjalan, usia udah masuk SD, ya masukkan ke SD, nanti pasti ada solusinya. Ya. Baik, begitu nggih, Bapak. Oh, ya program Ibu Wali Kota kami kita lanjuti, sangat suka itu programnya. Ya. Disupport ya, Pak. Ya. Terima kasih. Bapak juga keren, Bapak hebat. Jadi Bapak yang khusus ini. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya satu penanya lagi. Monggo, ya Ibu bisa disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Masriah dari Kecamatan Gunung Anyar. Pertama, saya banyak terima kasih atas adanya acara ini dan mohon agar dilestarikan secara rutin. Dilestarikan. Secara rutin diadakan, sangat bermanfaat. Kemudian kepada Ibu Boni Dwi Dewayanti, saya acungi jempol sebagai ibu yang hebat. Masya Allah. Memang itu memberi ujian kepada hambanya, tidak mungkin tidak bisa mengatasinya. Oleh karena itu Ibu Dewayanti, Ibu Boni Dewayanti, sarjana psikologi diuji seperti itu. Kemudian ada pertanyaan saya kepada Bapak Profesor Dr. Budianto. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pencegahan autis dan sebagainya itu bisa terjadi pada waktu prenatal,
pada Natal dan juga postnatal. Mohon penjelasannya, Pak. Tadi oleh Ibu Wali Kota sudah disebutkan contohnya pelatihan pranikah. Itu kami sudah, kebetulan kami di Aisyah juga membentuk BKBHI di tiap PAUD maupun di TK. Kami mengevaluasi anak didik di PAUD TK itu dengan KKA, Kartu Kesehatan Anak, dan juga ibu-ibunya kita beri masukan atau penjelasan sosialisasi tentang gizi, bagaimana cara mendidik anak, macam-macam dan sebagainya. Mohon penjelasan bagaimana pencegahan itu tadi, slide seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Budi. Yeah. Langsung ya. Yeah. Yeah. Makasih. Tadi sudah kita sampaikan, kalau penyebab itu ada dua. Bisa karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang utama adalah karena herediter, barangkali ada garis keturunan semacam itu. Faktor dari luar artinya faktor-faktor yang mempengaruhi tapi di luar dari dirinya. Nah, untuk pencegahan itu bisa dilihat dari saat terjadinya tadi, kan kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama prenatal, yang kedua natal saat kelahiran, dan yang ketiga postnatal setelah kelahiran. Nah, dikaitan dengan prenatal sebelum kelahiran, maka potensi terjadinya hambatan terkait dengan berkebutuhan khusus, autis dan sebagainya, itu bisa jadi yang dominan ada dari faktor eksternal juga faktor internal, faktor misalnya ada keturunan, ya dari sebelumnya itu sudah ada garis itu. Tapi yang dapat kita cegah benar adalah yang dari luar. Makanya bagaimana mempersiapkan diri dari sosialisasi seperti yang sudah dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk calon pasangan ini perlu ada edukasi terkait dengan penyiapan itu. Mulai dari pola hidup sampai dengan bagaimana cara nanti menjalani kehidupan di nanti. Dalam hal ini termasuk masalah yang bersifat spesifik yang mungkin perlu disampaikan secara khusus gitu. Artinya perlu ada edukasi ini agar nanti pada saat sudah perkawinan, mulai dengan pertemuannya suami istri sampai dengan kalau kehamilan dan sebagainya, apa yang harus dilakukan, ini perlu ada edukasi tersebut. Lalu berikutnya juga masih sebelum kelahiran, itu diupayakan pada saat ibu hamil seperti tadi sudah disampaikan Ibu Wali, itu diharapkan juga benar-benar menjaga kondisi terhadap pengaruh dari misalnya infeksi dan sebagainya, termasuk virus. Nah, kalau yang sangat laten itu virus rubella yang kalau sekarang kan sebenarnya sudah ada penanganannya ya. Tapi apabila itu tidak tertangani dengan baik, virus rubella itu akan menimbulkan panas yang sangat tinggi sehingga sangat berpengaruh terhadap janin yang sedang dikandungnya. Begitu. Nah, sedangkan pada saat proses kelahiran adalah mulai dia masuk mau tahap persalinan sampai dengan persalinan. Apabila ada indikasi bahwa nanti persalinannya itu kurang normal, itu perlu diperhatikan betul. Karena misalnya penggunaan alat-alat bantu yang tidak tepat, ini bisa memicu, sekali lagi memicu. Misalnya persalinannya secara natural, lalu menggunakan forceps. Tapi kondisinya sangat ekstrim sehingga menganut persepnya tidak tepat sehingga memicu kepala sehingga mengganggu pada otaknya, itu bisa terjadi. Nah, terkait dengan ini terutama edukasi pada bidan dan sebagainya atau dokter terutama ya memberikan pengarahan penetapan persalinan itu harus melalui normal atau melalui sesar, ini menjadi edukasi yang penting sekali, karena pengaruhnya adalah di samping keselamatan
dari bayi dan ibu juga pengaruh terhadap ini. Hmm. Jadi ini edukasi bahwa persalinan yang baik itu tidak hanya masalah orientasi keselamatan ibu dan anaknya, tetapi juga perkembangan anak. Hmm. Sedangkan kalau yang post setelah kelahiran, itu masih mungkin juga terjadi. Pada saat kelahiran tidak ada masalah, tapi karena faktor lingkungan tertentu, juga karena faktor misalnya penggunaan obat-obat terlarang, obat-obat dosis yang tidak tepat dan sebagainya, ini bisa memicu terjadinya hambatan ini. Dan hambatannya tidak hanya autis, termasuk dengan kelainan-kelainan yang lain. Mungkin secara umum seperti itu. Dan kami tambahkan sebentar, tadi Bu Agnes tanya tentang beasiswa ya. Oh iya. Insya Allah UNESA siap tetap menyediakan beasiswa untuk mahasiswa calon mahasiswa berkebutuhan khusus. Dan sebagai catatan, kami di mahasiswa berkebutuhan khusus yang ada di UNESA sekarang, ini hampir semua dapat beasiswa. Yang tidak tercover oleh beasiswa UNESA, kita ajukan kepada beasiswa adik dari kementerian. Jadi hampir sekarang semua mendapatkan beasiswa. Apalagi untuk kota Surabaya menjadi priority untuk kita dapat beasiswa dari UNESA dulu. Apabila nanti misalnya kita ada kesempatan kita ajukan ke Dikti, kita ajukan ke Dikti karena lebih besar yang dari Dikti. Gitu. Jadi terima. Lalu proses penerimaannya Ibu, kita sudah berkembang. Kalau dulu kan reguler yang ngikutin pola penerima siswa baru sama seperti yang lain. Sekarang kita ada dua. Artinya jalur reguler ikut tes seperti yang lain dan jalur disabilitas. Kita sudah ada jalur sendiri khusus untuk mahasiswa disabilitas. Ya. Ada syarat. Ya. Ya. Nah, bagi mahasiswa, calon mahasiswa yang mempunyai bakat istimewa yang dibuktikan misalnya punya sertifikat entah itu level provinsi atau nasional, ini untuk mendapat prioritas dua, prioritas diterima dan prioritas mendapatkan beasiswa. Apalagi untuk kota Surabaya ini menjadi. Demikian Mbak. Baik, Prof Budi luar biasa. Terima kasih Prof penjelasannya. Bu Agnes tadi sudah dijelaskan G, semoga ini bisa juga memberikan informasi yang baik bagi warga kota Surabaya pada khususnya. Karena keterbatasan waktu masih banyak sebenarnya Ibu antusiasme penanya, tapi balik lagi kan kami dibatasi waktu. Yang terakhir ini kita akan mendengar pesan dari Ibu Rini Eri Cahyadi untuk para orang tua dan anak-anak hebat di kota Surabaya. Baik, anak berkebutuhan khusus tidak dikirim ke orang tua spesial. Mereka justru membuat orang tua menjadi spesial. Sementara kita mencoba mengajari anak-anak kita semua tentang kehidupan. Anak-anak kita mengajari kita apa itu hidup. Para orang tua hebat di kota Surabaya, ayo bersama dengan saling bahu-membahu untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini pada anak-anak dan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Karena semakin awal mereka mendapatkan penanganan dan fasilitasi yang tepat akan menjadi semakin baik. Terus semangat ya menjadi orang tua yang luar biasa. Apapun perbedaan anak kita dengan yang lain, mereka adalah masa depan bangsa. Jadikanlah keistimewaan yang dimiliki anak-anak kita menjadi support system untuk kita sebagai orang tua terus belajar dan menjadi orang tua dan pendamping terdepan yang baik untuk mereka. Contohnya Bu Boni yang luar biasa, kekuatan seorang ibu, kekuatan tetap bertahan dengan kondisi apapun, dengan bahkan suaminya sudah sempat menolak, tetapi beliau tetap bertahan, itulah yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk terus berdoa ya, karena kekuatan kita tanpa doa itu nonsens, tidak ada. Sehingga yang bisa membalikkan hati manusia hanya Allah semata, hanya Tuhan ya. Sehingga untuk semua ibu yang ada di Surabaya yang mungkin memiliki anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial, tetap semangat karena Allah tidak mungkin menguji anak-anak, tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Dan
kita tidak akan pernah tahu ketika kita diuji anak, mungkin kita dinaikkan derajatnya melalui anak kita, tidak ada yang tahu ya. Karena itu tetap semangat dan tetap berjuang untuk anak-anak kita, karena anak adalah anugerah yang luar biasa yang harus kita jaga. Apapun kondisinya, maupun kekurangannya, kelebihannya harus kita terima apapun itu. Sampaikan ya salam sayang saya kepada anak-anak yang luar biasa yang mempunyai keistimewaan untuk tetap berprestasi. Semoga apa yang anak-anakku cita-citakan akan tercapai dan dapat membahagiakan ayah dan ibu kelak. Kepada seluruh kader Surabaya Hebat, Bapak Ibu Guru, maupun yang mengikuti talkshow pada hari ini, apabila panjenengan mengetahui ada anak-anak dengan keistimewaan atau kebutuhan khusus, dimohon untuk melakukan pendataan baik di aplikasi Sayang Warga maupun aplikasi Dinas Pendidikan. Dan apabila membutuhkan penanganan, mohon melaporkan dan membawa ke Puspaga yang ada di sini, di DP3A, di Siola, PLD, di ada di lima wilayah ya, Surabaya Timur, Barat, Selatan, lima wilayah. Kemudian ada rumah ABK, insya Allah di Ngagel, atau melaporkan ke Command Center 112. Insya Allah, ikhtiar kita semua, usaha kita semua diijabah Allah dengan sehatnya anak-anak kita ya. Amin. Dan bagi ibu-ibu yang mungkin punya anak atau sedang hamil, saya mohon izin atau titip ya agar bisa menjaga kandungannya, karena itu adalah titipan yang luar biasa sehingga nanti anak-anak ini bisa melahirkan dengan sehat. Tadi yang seperti disampaikan Profesor bahwa pada saat kehamilan itu luar biasa pengaruhnya, baik secara psikologis, baik secara kesehatan. Karena itu selama 9 bulan di dalam kandungan harus kita jaga, baik dari perkembangannya, tumbuh kembang bayi, kemudian kesehatan harus kita jaga. Tetap semangat ya, terima kasih atas partisipasinya. Matenun, Pak Tommy, Pak Yusuf, Profesor Budi, Bu Boni yang luar biasa, sangat menginspirasi untuk ibu-ibu di luar sana bahwa keterbatasan itu tidak menghalangi anak itu bisa sukses ya, dengan segala kekurangannya. Tetapi ini bisa membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga bisa sukses. Bagaimana cara kita penanganannya saja ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rinyari Cahyadi, pesannya sungguh sangat luar biasa. Dan baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Apabila Bapak Ibu memerlukan konsultasi lanjutan, dapat menghubungi para konselor psikolog kami dari DP3 APPKB di hotline Puspaga di nomor 0877-2228-8959 atau hotline PPTP PA di nomor 0811-3345-305-303 atau comment center 112. Kami ulangi, hotline Puspaga di 0877-2228-8959 atau hotline PPT PPA di nomor 0811-3345-303 dan juga di comment center 112. Hadirin, anak adalah anugerah Tuhan untuk kita semuanya. Kita sebagai keluarga tidak hanya memberi kasih sayang yang tulus kepada mereka, namun kita harus mendidik dengan kasih sayang yang juga tidak terhingga. Janganlah berkecil hati wahai ayah bunda, mereka adalah kunci surga bagi kita para orang tua. Mohon maaf, selamat Hari Peduli Autisme Internasional 2022. Mari kita bergerak bersama mewujudkan generasi emas Surabaya dengan layanan holistik untuk anak istimewa. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.